saling berbudi, sanjung tinggi tradisi. Akademik dan akhlak terpuji, seimbang dan Cik Muiz, Cik Muiz. Ya, ya. Esok ada apa? Esok. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Perhatian kepada pelajar baru bagi semester 2, sesi 2023-2024, kemasukan Mac 2024. Untuk makluman, pihak IPS akan mengadakan sesi induksi bersama dengan pelajar baru yang baru saja mendaftar 25 Mac yang lepas. Sesi induksi ini bertujuan untuk pihak IPS menyampaikan maklumat kepada anda, antaranya peraturan akademik, fasiliti yang terdapat di IPS berkaitan dengan e-aplikasi, dan juga anda juga boleh bertanyakan pertanyaan sekiranya ada perkara-perkara yang nak ditanyakan kepada pihak IPS. Dan okey, kita akan laksanakan sesi induksi ini pada sesi pagi untuk pelajar tempatan, manakala pada sesi petang untuk pelajar international. Sesi induksi ini akan dijalankan secara live streaming di Facebook rasmi dan juga YouTube rasmi IPS. Anda boleh saja berada di mana-mana anda berada untuk bersama dengan kami esok. Jadi, jangan lupa untuk join sesi induksi kita esok bersama-sama dengan kami untuk dapatkan maklumat yang boleh anda perolehi. Bye-bye.
Sultan Idris Training College dirasmikan pada 29 November 1922. Idea asal penubuhan bermula apabila pihak Inggeris bercadang untuk memusatkan maktab-maktab perguruan Melayu dengan perkenan daripada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Abdul Jalil Shah, Sultan Perak ketika itu. Nama maktab ini dipilih sempena memperingati almarhum Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Idris Murshidul Azam Shah Perak, Sultan Perak ke-28. Kewujudan SITC menjadi wadah perjuangan bangsa Melayu dalam bidang pendidikan yang selama ini dinafikan oleh penjajah. Masyarakat Melayu menganggap SITC sebagai universiti unggul dalam melatih guru-guru Melayu di tanah Melayu, Brunei, British Borneo dan Singapura. Kecintaan pelajar terhadap kolej ini begitu tinggi sehingga menggelarkannya ibu kandung Suluh Budiman. Pelajar pula menggelarkan diri mereka sebagai anak kandung Suluh Budiman. Legasi ini kekal kepada pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris hari ini. SITC memacu usaha memartabatkan bahasa Melayu di seluruh tanah air dengan kehadiran Zainal Abidin Ahmad atau Pendeta Zabah sebagai tenaga pengajar dan kewujudan pejabat karang mengarang. Selain itu, tokoh pengajar Aminuddin Baki juga banyak menyuntik kesedaran pelajar untuk terus maju dan memperbaiki taraf hidup masyarakat Melayu. Pelajar-pelajar yang keluar daripada maktab tersebut mendapat sanjungan tinggi daripada masyarakat. Bukan saja dalam bidang pendidikan, tetapi juga dalam bidang-bidang yang lain seperti politik, kooperasi, perniagaan, bahasa dan sebagainya. Semasa saya menerima tawaran untuk belajar ke maktab perguruan Sultan Idris, ya, yang pada masa itu semua pelajarnya adalah lelaki, saya merasakan itu memang satu kemajuan, iaitu telah membenarkan kita kaum wanita, pelajar-pelajar perempuan untuk belajar sama, bersaing dengan pelajar lelaki. Tetapi tawaran yang pada masa itu hanyalah untuk 75 orang saja. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Betul dengan sukacitanya melancarkan majlis pecah tanah kampus baru UPSI dan mengisytiharkan nama kampus ini Kampus Sultan Azlan Shah dan Kampus Tanya Malim sebagai Kampus Sultan Abdul Jalil Shah. Yang pertama, jangan dianggap UPSI itu sebagai bermula dalam satu kekosongan. Dia harus dilihat sebagai pembaharuan dalam satu rentetan peristiwa yang bermula dari tahun 1922. Oleh itu, adalah amat wajar seperti yang diusahakan di UPSI ini sekarang ini supaya mengembalikan dan memperkasakan konsep ibu kandungan. Hari ini peranan UPSI semakin kompleks demi menyahut cabaran pengajian tinggi. Legasi gelaran anak kandung Suluh Budiman kini disandang oleh generasi daripada pelbagai bangsa dan budaya sehingga ke peringkat antarabangsa. Semoga legasi seabad Suluh Budiman akan terus melangkah megah dalam mendepani cabaran pendidikan negara.
Alamak, alamak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Kita mulakan sesi induksi kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dekan Institut Pengajian Suswazah Profesor Dr. Raja Nur Syafinas bin Raja Harun, Timbalan Dekan, Al-Ewan Pelajar, Alumni dan Penerbitan, Profesor Maria Dr. Zul Izzuan Abdul Malik, Timbalan Daftar, Puan Anizan Abdul Latif, para pegawai dan juga para viewers dari kalangan pelajar baru kita pada pagi ini. Apa khabar semua dan selamat datang saya ucapkan kepada anda semua. Yang mana sedang menonton di Facebook, selamat datang dan jangan lupa tekan button follow untuk sentiasa follow, dapatkan maklumat-maklumat terkini berkenaan dengan IPS. Yang mana menonton di YouTube Live, jangan lupa untuk tekan butang subscribe.
Okey, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput dekan kita, Profesor Dr. Raja Nasatinah binti Raja Harun untuk memberikan ucapan aduan. Dipersilakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, very good morning dan salam sejahtera. First and foremost, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir. Okay. Sepatutnya we have 192 local students with us this morning. Setakat ini kita ada 109 orang pelajar. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana you are all making the effort untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Well, I know this is a very awkward punya situation or moment, okay, sebab it so happened that tarikh kemasukan kita coincide pula dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri untuk tahun 2024 ini. Disebabkan itu, kami bercadang, okay, untuk mengadakan hari induksi ini pada hari ini juga, walaupun saya tahu mungkin ada dalam kalangan pelajar, okay, yang yang sudah bergerak balik ke kampung dan sebagainya. Okay, this is because next week, okay, we're going to start our lecture. Okay, minggu hadapan mulai hari Jumaat, kuliah akan bermula. Walaupun demikian, saya tidak pasti. Okay, saya sendiri bercuti, masih lagi bercuti pada hari tersebut. So, maybe what you can do is to actually check portal MyGuru, okay, to see if ada announcement berkaitan kuliah dan sebagainya. Okay, sebelum kita meneruskan lagi acara pada hari ini, saya dengan kami semualah daripada Institut Pengajian Siswaza mewakili Universiti Pendidikan Sultan Idris, okay, mengucapkan selamat datang, okay, ke universiti yang bertuah ini, university, the only university on education yang fokusnya adalah education, okay. And saya juga ingin menyampaikan salam yang berbahagia Datuk Naik Chancellor kepada semua pelajar-pelajar, okay. So insyaAllah pada masa-masa yang akan datang, mungkin kita akan ada pertemuan-pertemuan yang melibatkan pengurusan tertinggi universiti. Okay. Jadi nanti saudara dan saudari sekalian akan diperkenalkan dengan barisan administration ataupun pentadbiran di Universiti Pendidikan Sultan di Institut Pengajian Siswaza, okay, untuk saudara-saudari lebih mengenali unit-unit dan sebagainya. Okey, buat pengetahuan semua, lokasi Institut Pengajian Siswaza adalah di Kampus Sultan Abdul Jalil ataupun yang dinamakan Kampus Lama. Okey, Universiti Pendidikan Sultan Idris yang hampir dengan Pekan Tanjung Maling, okey, dan bukannya di Proton City. Yang di Proton City itu adalah kampus baru. Walaupun demikian, mungkin ada pelajar-pelajar yang akan terlibat dengan kuliah-kuliah ataupun perjumpaan, sesi perjumpaan bersama-sama dengan penyelia dan sebagainya yang akan berada di kedua-dua lokasi. Okay, di Kampus Sultan Abdul Jalil dan juga di Kampus Sultan Azlan Shah. Okay. Jadi ini adalah barisan pengurusan IPS, okay, saya sendiri, background saya adalah teaching of English as second language, okay, dan kita juga Timbalan Dekan Pembangunan Akademik dan Perijazahan Profesor Chemistry Dr. Azlan bin Kamari, so bidangnya Chemistry, dan Profesor Mahathir Dr. Hartini binti Jaafar adalah Timbalan Dekan Kemasukan dan Pengkuliahan. So basically keberadaan saudara dan saudari sekalian di Universiti Pendidikan Sultan Idris ni banyak berhubung rapat dengan Prosmah dan Dr. Hartini ya, kerana melibatkan kemasukan dan pengkuliahan. Dan di sebelah saya okay, adalah Prosmah dan Dr. Zul Izwan. Oh sorry, Prosmah dan Dr. Hartini bidangnya adalah accounting, okay, daripada Fakulti Pengurusan Ekonomi.
dan Profesor Majan Dr. Zul Izzuan bin Abdul Malik merupakan Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni dan Penerbitan. So anything that got to do with kebajikan pelajar, okay, mahu memohon zakat, mahu you know, kepelbagaian, okay, dan juga yang berkaitan dengan persatuan, okay, pengajian siswaza, semuanya bolehlah berhubung dengan Dr. Zul Izzuan. Saya dan kita pula, okay, disokong, okay, oleh unit-unit di IPS, dan kita ada Puan Anizan yang di sebelah kanan saya ini yang merupakan timbalan pendaftar dan she oversees, okay, keseluruhan unit-unit yang ada di IPS, dan untuk membantu saudara dan saudari sekalian, kita ada pegawai-pegawai, okay, yang bertugas di unit ini. Ben Sulaiman from unit kemasukan. Saya rasa ramai juga yang telah berhubung dengan Cik Fadli, kan? So this is the guy sebelah Dr. Zul Izzuan. Okay, lambai sikit, Pak. Okay. So ramai juga yang telah berhubung untuk bertanya mengenai kemasukan dan sebagainya. Dan kita ada Puan Sakinatul Hidayah binti Sidik. Datang sini sikit, Fina. Okay, so this is the person. She is the apa ni, unit dasar dan quality academic serta unit perkuliahan. So, apa perkara-perkara yang melibatkan perkuliahan, melibatkan ad drop dan sebagainya, bolehlah berhubung dengan Puan Sakinah. Okay. Dan seterusnya kita ada Puan Rohana. Okay. Ini orang yang pegawai yang sangat penting sebab untuk pelajar-pelajar yang melalui mod penyelidikan, okay, boleh berhubung dengan Puan Rohana untuk hal-hal yang berkaitan dengan penyeliaan. Okay, kalau misalnya dah tak cinta lagi dengan supervisor yang diberi, okay, you know, it's the love-hate relationship. So mungkin nak tukar supervisor dan sebagainya, bolehlah berjumpa dengan Puan Rohana. Puan Rohana juga portfolionya adalah berkaitan dengan peperiksaan. So at the end of every semester, kita akan memproses keputusan-keputusan peperiksaan saudara dan saudari sekalian, and also berkaitan dengan laporan kemajuan pengajian siswaza. Di Universiti Pendidikan Sultan Ibrahim ini, kepada semua pelajar-pelajar pendidikan, you have at the end, you have to fill up a form yang berkaitan dengan laporan pengajian siswaza. So laporan ini perlu di endorse oleh penyelia masing-masing, barulah dapat diperlihatkan di IPS untuk menentukan kemajuan saudara dan saudari sekalian. So failure to do so ni besar akibatnya. Okay, jadi ini akan diterangkan dengan lebih terperinci nanti. Kita juga ada Puan Farah Syafila binti Muhammad Kasih dari unit teknologi, maklumat dan rekod. Cik Ain Husna, unit pesisir. Unit pesisir ini adalah special program, okay? Mungkin tidak melibatkan saudara dan saudari sekalian secara langsung. Dan untuk membantu Dr. Zul Izzuan, kita ada Cik Muiz. Cik Muiz bangun. Cik Muiz. Okay, alright. Cik Muiz yang muda terang-terang ni. Okay, Cik Muiz adalah menjaga unit hal ehwal pelajar dan alumni dan penerbitan. Kita ada pelbagai program sokongan untuk memastikan perjalanan akademik saudara dan saudari sekalian ini kalau boleh selancar-lancarnya dan terus mencapai what we call as GOT ataupun graduate on time. Jadi kita ada menyediakan pelbagai bingkai-bingkai secara percuma, okay? Dan kita ada sistem sokongan yang kita panggil Bitara Access, okay, untuk membantu pelajar-pelajar. Dan juga untuk, ini pengumuman yang sangat penting. Saya mengambil kesempatan ini untuk membuat pengumuman ini, okay? Mulai tahun lepas, kita menawarkan biasiswa. Okay, biasiswa kepada pelajar semester 1 yang baru mendaftar seperti saudara dan saudari sekalian.
Kita ada yang kita namakan Beasiswa Bitara Emas untuk pelajar-pelajar PhD, dan ada ada tiga beasiswanya untuk dua local students dan satu international student. Jadi setakat ini, tahun lepas, the takers is only one international student. Beasiswa ini sangat menarik, saudara dan saudari sekalian. Sekiranya anda belajar sendiri, kita memberi beasiswa sepenuhnya termasuk sara hidup. Termasuk sara hidup untuk tempoh 3 tahun. Untuk tempoh 3 tahun. Jadi, yang mana berhasrat untuk belajar sepenuh masa, dia tidak terbuka kepada pelajar separuh masa. Belajar sepenuh masa, ada beasiswa yang disediakan. Dan kita ada juga beasiswa, satu beasiswa untuk pelajar masters. Untuk pelajar masters. Semua maklumat dan informasi ini ada di website Institut Pengajian Siswazah. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru para pelajar sekalian untuk sentiasa pergi ke website. No doubt that kita ada social media dan sebagainya, tetapi semua sebenarnya informasi ini ada di website. Dan di website IPS ini, cuba you kena navigate yourself, tengok di mana actually lokasi information ni, sebab dia tak adalah macam apa, macam kalau forms tu kena tengok bawah forms, bawah borang, segala macam-macam borang telah kami sediakan di situ. Walaupun demikian, walaupun kami telah menyediakan website yang kami rasa agak terperinci, tak faham silalah bertanya. Bak kata pepatah, tak bertanya sesat jalan. Jadi bolehlah berhubung melalui email, melalui WhatsApp, melalui hotline. Semuanya boleh. Dan kalau misalnya katalah perkara itu tidak dapat di, maksudnya it's already not a working hours, di dalam website tu kita ada chat GPT. Kita semua orang Perak. So chat GPT kita tu bernama Prof. Gaurus. Is the animal yang seladang tu. So from there, kita sediakan immediate answers to clarify you all punya doubts. So segala kemuskilan berkaitan proses, prosedur serta peraturan ada. Boleh dijawab oleh chat GPT tersebut. Tetapi sekiranya maklumat yang disertakan tidak lagi memenuhi apa yang diperlukan, then boleh berhubung dengan dengan unit-unit yang tertentu. Jadi hasrat kami di Universiti Pendidikan Israel ini atau di Institut Pengajian Siswazah ini to give the best service to all of you. Walaupun demikian, langit tidak selalu cerah, kadang-kadang ada hiccups di mana-mana. Jadi saya ingin menasihatkan kepada semua yang ada bersama-sama kita pada hari ini, hubungilah kami. Hubungilah kami. Saya sendiri, kalau you hubungi saya melalui email, saya akan jawab. Saya akan jawab email you dan saya akan forward kepada pegawai-pegawai untuk mengambil tindakan segera ke atas perkara tersebut. Jadi, I think the key word here is communication. Adakalanya kebanyakan perkara yang menyebabkan isu atau masalah di Institut Pengajian Siswazah ini adalah komunikasi. Kita menggunakan channel seperti message, dan SMS, dan mulai hari ini kena selalu melihat email
UPSI. Okay? Sebab kalau tidak merujuk kepada email UPSI, saudara-saudari akan tertinggal dalam banyak perkara. Okay? Because we don't use your personal email. Okay? Once you are our student, all communication is through the UPSI punya email. Jadi kena lihat email supaya tahu. Selain itu juga saya difahamkan ada WhatsApp kan? Ada WhatsApp untuk pelajar-pelajar yang pelajar-pelajar boleh join juga untuk dapat immediate information. Okay? So banyak perkara-perkara yang crucial, especially di awal-awal yang berkaitan dengan registration, berkaitan dengan add and drop, and of course berkaitan dengan pembayaran yuran. Okay? Saya tahu sekali musim-musim nak raya, semua orang nak raya. Tetapi kita ni cakna ya, kepada apa yang pelajar perlukan. Okay? Sebab mulai tahun ini, I think UNIMAS dengan UPSI sahaja okay, yang menyediakan perkhidmatan flexi payment. Okay? Flexi payment bermaksud kita benarkan pelajar untuk mendaftar apabila membayar RM1,000 dan seterusnya membayar sebelum minggu ke-7. So yang pembayaran yang kedua dan ketiga tu itu terpulang, tiga kali payment. Pembayaran yang kedua terpulang kepada pelajar, how much you want to pay berdasarkan kantung kewangan pada bulan tersebut. Okay? Tetapi by semester, by minggu ke-7, kita harap saudara dan saudari boleh menyelesaikan yuran untuk semester tersebut. Dan ini adalah okay, inisiatif kami yang kami buat okay, based on student punya feedback. Sebab in the past, ramai pelajar yang berhutang. Dan apabila pelajar berhutang, kita channelkan kepada zakat dan endowment. Okay? So maksudnya, untuk pelajar-pelajar Muslim, okay, kalau betul-betul kesesakan kewangan, boleh berhubung dengan Dr. Zul dan juga Encik Muiz untuk mendapatkan bantuan untuk memohon kepada memohon zakat. Okay? Dan kepada pelajar-pelajar yang non-Muslim, kita juga ada tabung sedekah yang juga boleh membantu para pelajar. Saya ternampak mata saya ni tak boleh kalau saya ternampak, saya dah tengok Firdaus Nazri ada bertanya, scholarship for international students only? No, you are not listening properly, Firdaus, okay? Okay, kita ada tiga, okay, untuk pelajar PhD kita ada tiga, satu untuk pelajar masters, okay? Daripada tiga untuk pelajar PhD, dua adalah untuk pelajar local. Okay? Dua untuk pelajar tempatan, satu sahaja untuk pelajar PhD. Okay? Jadi kalau misalnya ada berhasrat kepada ini, pergilah berjumpa dengan penyelia, cepat-cepat bincangkan penyelidikan yang betul-betul berimpak. Okay? Sebab hasrat kami adalah juga untuk melihat kepada talent. Okay, semua faham kan universiti ini sentiasa berkembang. Saya pun dah makin tua. Okay, saya akan meninggalkan universiti ini. Ramai juga yang you know yang telah mencapai umur berpencen dan sebagainya. Jadi universiti ini memerlukan pelapis. Okay, so those yang kita bagi scholarship ini memang yang kita akan betul-betul groom supaya dia boleh menjadi pelapis untuk universiti pendidikan Sultan Idris. Okay. Jika separuh masa memang tidak boleh memohon biasiswa, okay, sebab biasiswa ini hanya untuk pelajar sepenuh masa kerana biasiswa ini perlu Muhammad Nur Afif apabila kita memberi biasiswa termasuk sara hidup, kita memerlukan komitmen yang tinggi. Okay. Untuk ini bukan duit universiti ya, buat pengetahuan semua, biasiswa yang kita tawarkan ni adalah duit yang kita generate daripada yuran pelajar-pelajar sebelum ini. Okay, we in IPS we feel dengan sokongan universiti, we feel when we get more we have to give more.
okay? Dan memang hasratnya income yang diperolehi digunakan balik untuk support pelajar-pelajar, okay? Untuk support pelajar-pelajar dan sebagainya. Jadi penerangan yang lebih terperinci akan diberikan oleh tim-tim di IPS ni, pegawai dan sebagainya, okay, oleh Dr. Zul Izwan. Saya mengambil kesempatan ini, okay, untuk memberi sedikit nasihat, okay, sempena bulan Ramadan yang mulia ini. Tanamkan niat dan nawaitu. Okay, kenapa saudara-saudari memilih untuk belajar? Okay, tidak ada sesiapa memaksa. Untuk cikgu-cikgu, itu pun dah sedia tahu. Saya juga dulu cikgu selama 6 tahun. Dan saya pun struggle seperti orang lain untuk membuat masters dan sebagainya. Pada ketika itu memang kita tahu kita tidak dijanjikan apa-apa. Okay? Tetapi as a person, we know why we want to include this journey in our lives yang memang dah complicated. Okay? So, saya harap pelajar-pelajar sekalian akan memberikan komitmen yang tinggi dan berusaha sesungguhnya. Untuk pelajar masters, walaupun kita kata syarat bergraduate adalah 4 semester, okay? Tetapi kalau misalnya lengkap semua dalam 3 semester, kita akan bawa nama saudara for endorsement di Senat. So maksudnya saudara-saudara boleh siap dalam tempoh 3 semester. Sama juga dengan pelajar PhD. Okay? Walaupun kita kata tempohnya adalah tempoh 6 semester, tetapi if you are an excellent student, you give all your commitment, you work very hard, you focus, you know what are your goals, what you want to achieve. Okay? So kalau misalnya tamat sebelum tempoh tersebut, IPS akan membawa nama untuk di endorse. Okay? So we are here to support you. Okay? We are here to support you. Kalau misalnya masalah tu tak boleh diselesaikan di peringkat pegawai, okay? Text me. Okay? Text me. Give them my number, Daya dekat tu. Okay, saya tak kisah. Text me and you tell me what are your problems. I will get it sorted. Okay? I will get it sorted. Sebab saya tak naklah you masuk UC confession. Kita ada UC confession ya. Di UC confession tu is tempat pelajar-pelajar meluahkan apa perkara-perkara yang you tak sukalah, okey, ataupun yang you rasa macam oh okey, this is a problem, tanpa berhubung dengan kami dahulu. Okey, sebab kadang-kadang matters tu adalah disebabkan salah wrong communication. So inform us first, get it sorted. Okey, kalau misalnya, dan lagi satu saya juga mohon, janganlah directly email kepada VC dan sebagainya. Okey, saya paling marah kalau orang email VC tapi tak benar email saya, tahu mana rupa orang ni. Okey, kalau misalnya pelajar email saya tak ambil tindakan, pelajar email VC, okey, I'm fine with it. Okey, tapi jarang sangat berlaku. Because all of you are important to us. Okey, all of you are important to us. So, you know the hierarchy and the procedures, okay? Kita semua pelajar-pelajar postgraduate, so act like one, okay? And saya juga mengharap that when you graduate, from UPSR, you will be scholarly sound, okay? Bukan dari segi kognitif, but you know, as a person, because saya rasa is quite sad. Kalau you belajar tapi tak ada ancakan paradigma ataupun tak ada transformasi dalam kehidupan saudara dan saudari sekalian. Okay, so that's why, okay, saya rasa the first move to be
with us is a good move, tetapi janganlah awal-awal ni aja macam apa hangat-hangat saya ayam, okay, tapi belum masuk minggu ke 4 ke 5 dah mula down dan semuanya. Kalau boleh consistent, dan saya mengambil kesempatan ini, okay, untuk mengucapkan selamat maju jaya, all the best to all of you. Kami mendoakan kejayaan saudara dan saudari sekalian. Okay, muka langkah saudara-saudari ini diberkati oleh Allah SWT. And kami juga, saya juga, okay. Lepas ni, saya tak banyak bercakap. So, saya juga ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya dan maaf lahir batin. So, kalau tengok, I'm not sure whether you have seen our TikTok tu, di IPS ni, even though kita serious dalam menjalankan tugas, tetapi kita juga ada waktu yang kita happening juga untuk reliskan our stress dan sebagainya. So selamat maju jaya, all the best everyone, jaya, okay? Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Raja Nur Satinas atas ucapan aduan. Seterusnya, bagi meneruskan agenda, tapi sebelum tu kepada viewers ataupun para pelajar yang dah tengah komen tu, sabar, insyaAllah dah habis taklimat ni, kita akan jawab apa soalan-soalan yang ditujukan. Okay, sabar. Okay, seterusnya, untuk agenda seterusnya, saya teruskan dengan taklimat peraturan akademik yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Zul Izzuan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, terima kasih pengerusi yang berbahagia, awal dekan, Prof. Raja, Timbalan Daftar Puan Nizan, pegawai-pegawai. So, first of all, I would like to welcome all of you ataupun saya mengalu-alukan kedatangan anda semua ke UPSI, selamat datang. So seperti yang telah di brief ataupun di bagi tahu oleh our dekan just now, okay, saya merupakan timbalan dekan hal ehwal pelajar. So untuk sesi kali ini saya akan bagi tahu brief sedikit apa yang anda semua perlu tahu berkenaan dengan Institut Pengajian Siswa Zah lah. So yang pertama sekali berkaitan dengan peringkat dan program dan mod pengajian, okay. So sebagaimana yang anda tahu, kita ada di Pasca Siswa Zah, kita ada peringkat sarjana dan kedoktoran. So sarjana kita ada tiga, which is we have kita ada apa mix ya? Campuran. Mod penyelidikan, mod campuran dan kerja khusus, okay. Kalau untuk mod penyelidikan ni ataupun kita panggil research mod, okay, tiada kredit pengaduan. Mod campuran, seperti yang anda lihat dekat situ, jam kredit yang perlu diselesaikan 40 hingga 47, dan mod kerja khusus 40 hingga 70 jam kredit. Tapi ini bergantung pada fakulti mana yang anda apply lah. Some fakulti strukturnya agak berbeza kan, so kreditnya mungkin berbeza-beza, but this is the amount of credit yang mana untuk minimum dan maksimum untuk mod campuran dan kerja khusus lah. Dan untuk ke kedoktoran, okay, kita ada mod penyelidikan iaitu doktor falsafah, mod campuran doktor pendidikan. Anda semua perlu complete 80 jam kredit, dan kita juga ada mod kerja khusus doktor psikologi, yang mana kita buat usaha sama bersama dengan USM, okay, which is a joint degree program. Yang ini anda perlu selesaikan dengan 84 jam kredit. So ini briefly tentang peringkat dan mod pengajian lah. Dan untuk tempoh pengajian, okay, kalau anda lihat di sini, untuk mod penyelidikan, okay, untuk sepenuh masa minimum 4 semester dan maksimum 6 semester. Bagi separuh masa, minimum 6 semester dan maksimum 10 semester.
So saya harap anda semua aware dengan benda ni, sebab seperti yang mana our dekan dah cakap tadi, GOT kita amat pentingkan graduate on time. Okay, so anda kena aware yang mana anda ada sampai mana yang anda boleh maksimum yang anda boleh pergilah. So macam mod sarjana mod campuran dan terus, anda boleh buat minimum 3 semester untuk bagi sepenuh masa dan maksimum 6 semester. Okay, separuh masa 4 semester dan maksimum 10 semester. Okay, bagi program Dr. Falsafah pula, okay, minimum adalah 6 semester. Okay, dan maksimum 10 semester. Dekat sini amat penting untuk anda semua sedar dan perlu memastikan perjalanan pengajian anda perlu seperti yang dirancanglah. Sebab masa awal-awal nanti awak akan jumpa penyelia kan. So penyelia akan biasanya akan minta anda buat gancat. Okay, gancat, plan. So kalau boleh follow up seperti yang dah diplan. Sebab kita tak nak bila awak tak follow seperti yang dirancang di dalam gancat tu, so nanti akan berlakulah permohonan untuk extend semester dan extend lagi ada sampai yang memang dah maksimum menyebabkan berlakunya yang tidak graduate on time lah. Itu seboleh-bolehnya kita nak elakkan. Dan seterusnya untuk separuh masa bagi Dr. Falsafah tadi, minimum 8 semester dan maksimum 14 semester. Okay. Dan saya rasa kebanyakan yang memohon dengan kita adalah dalam untuk peringkat Dr. Falsafah ni, untuk peringkat PhD lah. Untuk psikologi dan pendidikan, untuk kemasukan kali ni. Ya, untuk Dr. Pendidikan tak ada. Pendidikan Oktober saja. Oktober saja kan. Tapi saya bacakan jugalah untuk psikologi, sepenuh masa 6 semester, maksimum 8 semester. Okay. Sama seperti Dr. Falsafah tadi, cuma berbeza untuk separuh masa minimum 8 semester, maksimum 12 semester sahaja untuk psikologi. Okay. Dan untuk doktor pendidikan, sama seperti Dr. Falsafah tadi, the minimum and the maximum of the semester bagi sepenuh masa dan separuh masa. So anda nanti boleh rujuk dekat slide ni, kita akan bagi untuk anda semua rujuk semula selepas ni lah. Okay. Untuk struktur penyelidikan, okay, struktur program sarjana mod penyelidikan tadi, walaupun tadi saya cakap tiada kredit graduat kan, tapi untuk yang mengambil mod A tadi, okay, mod sarjana mod penyelidikan ni, research mod ataupun mod A, anda perlu menyelesaikan kursus kaedah penyelidikan. Yang ini wajib. Okay. Dan juga perlu menerbitkan satu artikel jurnal berwasit atau berindeks sekurang-kurangnya lah. Tapi kalau boleh Scopus, ISI, ERA tu adalah amat digalakkan. Okay. Kami di IPS dan juga universiti jugalah ada mengambil inisiatif bagi mereka yang boleh menerbitkan jurnal di ISI, Q1 ataupun Scopus, kita menawarkan sehingga 3,000 insentif bagi mereka yang berjaya menerbitkan di jurnal-jurnal inilah. Tapi sekiranya tidak mampu, okay, jika anda menerbitkan artikel jurnal di berwasit dan berindeks pun still boleh bergraduat lah di sini. Dan yang penting bagi mod A, disertasi tu of course lah wajib kan. So untuk mod campuran pula tadi, okay, mixed mode, dia ada beberapa kursus yang anda perlu ikuti. Kursus kaedah penyelidikan, kursus pendidikan, kursus pengkhususan dan juga disertasi juga perlu dihantar. Dan kat situ anda boleh nampak pelajar boleh mendaftar kursus dan disertasi pada awal setiap semester setelah pelajar mendapat nama penyelia daripada pihak fakulti.
So pastikan bagi siapa yang pun dalam daftar tu kenal pasti, okay, siapa penyedia yang anda berminat ataupun yang boleh untuk membimbing anda bagi meneruskan pengajian lah. Dan seterusnya yang ketiga tadi mod C, okay? Mod C, sarjana mod kerja khusus. Yang ini sepenuhnya anda perlu mengikuti kelas khusus-khusus seperti pengkhususan pendidikan, kaedah penyelidikan dan elektif, dan perlu menghantar kertas projek lah untuk di semester akhir tu. Dan seterusnya untuk struktur program Doktor Falsafah, okay, sama seperti sarjana mod A tadi, anda juga perlu selain daripada menyediakan tesis tu tadi, anda perlu mengikuti kursus kaedah penyelidikan 4 jam kredit. Ini wajib. Okay. Dan menerbitkan 2 artikel jurnal berwasit ataupun berindeks. Macam sarjana tadi, 1. Kalau PhD, kena 2. Yang ini anda semua perlu rancang awal lah, sebab kebanyakan masalah yang berlaku, okay, untuk pelajar-pelajar PhD ataupun even master pun yang menjadi orang kata halangan untuk diorang bergraduate adalah kadang-kadang jurnal ini. Anda perlu sedar kadang-kadang ia mengambil masa untuk menerbitkan artikel ni. That's why anda perlu merancang masa bila nak hantar, dan sekiranya anda nak hantar tesis ataupun graduate tu masa bila, anda dah perlu plan awal masa bila untuk pastikan anda dah menerbitkan 2 artikel ni tadi. Okay. Dan seterusnya doktor pendidikan, yang ini perlu mengikuti kursus pendidikan 20 jam kredit, kursus teras 12 jam kredit, kursus kaedah penyidikan 8 jam kredit, dan tesis 40 jam kredit. Totalnya adalah 80 jam kredit. Bagi struktur program ni pula, bagi semua pelajar yang mengikuti doktor pendidikan ni, sekiranya ada lagi pertanyaan atau persoalan berkenaan ni, boleh hubungi kami lah kalau sekiranya tidak faham berkenaan dengan ni. Dan yang ketiga tadi, kita ada yang campuran dulu kan, doktor psikologi, yes. Yang ini usaha sama dengan Universiti Sains Malaysia. Okay. Dia ada kursus pengkhususan 34 jam kredit dan juga kertas projek. Okey, seperti yang saya cakap tadi, berkenaan dengan GOT. Okey. Pergraduate dalam tempoh GOT ni untuk sarjana sepenuh masa. Okey. Timing yang kita consider sebagai GOT tu sepenuh masa adalah 2 tahun ataupun 4 semester. Bagi PhD pula adalah 3 tahun ataupun 6 semester. Dan untuk program separuh masa sarjana 3 tahun 6 semester dan PhD 4 tahun 8 semester. Okey, so tempoh pengajian yang dikira bermula daripada tarikh masa anda mula berdaftarlah sebagai pelajar sehingga mendapat kelulusan tamat pengajian oleh Senat. So antara KPI ataupun key performance index, kita memang GOT ni kita ambil berat, dan kami harap sangat anda semua untuk boleh bergraduate dalam tempoh yang ditetapkan ni lah. Okay, seterusnya peraturan akademik dan program peraturan akademik program pengajian siswa Zah. Okay, bagi pendaftaran khusus program sarjana, okay, kecuali yang mod research mod lah, mod A tu, pelajar dibenarkan untuk mendaftar melebihi maksimum jam kredit dengan kelulusan dekan fakulti. Okay, maksimum untuk sepenuh masa adalah 16 jam kredit. Separuh masa 12 jam kredit. Dan minimum 4 kredit bagi kedua-duanya lah. Pendaftaran khusus boleh buat dalam talian pada setiap semester.
dan perlu dilakukan oleh pelajar selewat-lewatnya pada minggu kedua kuliah. Okey, dan mengikut takwim akademik semasa. Takwim akademik semasa ni anda boleh rujuk dekat laman web kita. Bila start, bila minggu ke-14, bila minggu kedua, anda kena aware benda tu lah. Okey. Dan untuk jadual dan kehadiran ke kuliah, okey. Pelajar yang tidak memenuhi 80% kehadiran ke kuliah ataupun tutorial ataupun amali akan dihalang daripada menduduki peperiksaan. Okay, jadual kuliah, lepas ini. Jadual kuliah untuk setiap semester akan dimuat naik di laman web IPS 2 minggu sebelum kuliah bermula. Saya rasa dah ada lah. Anda boleh check. Okey, untuk penangguhan pengajian pula, okey. Kalau disebabkan oleh kesihatan kritikal, okey, dibenarkan 3 semester sepanjang pengajian. Okey. 2 semester berturut, tapi permohonan perlu dilakukan pada setiap semester. Sekiranya anda menghidapi ataupun mengalami kesihatan kritikal ni tadilah. Permohonan perlu dikemukakan sebelum minggu ke-14. Dan semester penangguhan tidak akan diambil kira dalam pengiraan tempoh maksimum pengajian. Okey, selain daripada faktor kesihatan ini tadi, okey, tidak dibenarkan untuk yang 2 semester berturut tadi lah. Yang 2 semester berturut tadi hanya untuk kesihatan kritikal sahaja. Permohonan sama juga, kalau selain daripada faktor kesihatan, permohonan perlu dikemukakan sebelum minggu ke-7 kuliah. Dan seterusnya, okay, bagi pertukaran mod, bidang dan program pengajian, sekiranya dah masuk, dah daftar, ambil mod A, tiba-tiba anda nak tukar ke mod B, okay, boleh menukar, okay, tapi dengan sokongan daripada dekan fakulti dan kelulusan dekan IPS lah, itu Prof Raja ni tadi. Kalau Prof Raja benarkan, then boleh. Kalau tak benar, then you have to stay with your current mode. Macam tu, eh. Tapi kalau nak tukar mode tu, perlu ada alasan ataupun sebab kenapa nak tukar tu lah. Okay, permohonan, sama juga permohonan perlu dikemukakan selewat-lewatnya pada semester kedua pengajian. Okay, dan perlu dihantar sebelum minggu ke-7 semester perkuliahan. Saya harap di samping saya cakap ni, mungkin selepas ni anda boleh refer balik, sebab number-number ni sangat penting. Sebab kadang-kadang bila you terlepas, bila dah masuk semester 3, amat susahlah untuk kami ataupun pegawai kami nak entertain you punya ke permohonan ni. So please aware dengan yang dah dibagi ni, maksudnya selewat-lewatnya semester 2 ataupun sebelum minggu ke-7 kan, dan dibenarkan sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian. Awak tak boleh nak tukar daripada mod A, nanti dah semester 2, semester 1 tukar mod B, tiba-tiba semester 3 nak tukar mod C, tak boleh lah. Dia boleh sekali je. Okay? Dan untuk permohonan pertukaran pelajar antarabangsa, perlu mendapat pengesahan daripada Pusat Antarabangsa dan Mobility, iaitu IMC. Untuk penangguhan dan pengguguran kursus pula, okay, penambahan kursus dibenarkan selewat-lewatnya minggu kedua kuliah. Selepas minggu kedua kuliah, memang tak boleh nak tambah kursus dah. Okay, and then sekiranya anda dah daftar kursus, tapi anda nak gugurkan pula kursus tu, dibenarkan juga, tapi selewat-lewatnya minggu ke-7 kuliah. Selepas minggu ke-7 kuliah, boleh, tapi dikenakan denda mengikut bilangan hari lewat. So makin lewat anda nak gugurkan, makin banyaklah dendanya. Okay, dan gugur status sebagai pelajar pula, okay. Status sebagai pelajar akan gugur dan diberhentikan sekiranya, yang pertama, gagal menjelaskan yuran. Tapi saya rasa tadi macam dekan dah bagi tahu kita kita dan Unimas dia dah
dah bagi peluang, bukan peluang lah, banyak kemudahan untuk anda untuk cara menyelesaikan yuran tu, hopefully tak ada masalah lah dengan benda ni. Yang kedua, tidak mendaftar khusus sehingga minggu ketujuh, yang ni juga sama, dan tidak membuat penangguhan secara bertulis kepada pihak IPS selepas berakhir minggu ketujuh perkuliahan. Ini pun sama juga gugur status sebagai pelajar. Dan mungkin perkara yang akan berlaku adalah pertukaran penyelia. Benda ni bukan saya kata tak pernah berlaku, ada berlaku juga. Saya tak, hopefully tak akan berlaku, tapi mungkin akan berlaku. So pertukaran penyelia dibenarkan dengan sokongan daripada fakulti dan persetujuan penyelia asal dan penyelia baru serta diluluskan oleh jawatankuasa pengajian siswazah. Maksudnya anda perlu, nanti akan ada form, anda akan perlu dapatkan persetujuan daripada penyelia asal tu, penyelia asal sign, dan penyelia baru pun maksudnya dia aware benda tu, dia setuju untuk menjadi penyelia baru anda. So prosesnya begitu. Bukannya anda just point a name, nama, oh saya nak tukar dengan ini, tapi penyelia baru tu tak tahu pun. So perlu dapatkan persetujuan daripada kedua-dua belah pihak lah. Dan pertukaran boleh dilakukan di portal pelajar. Okay, yang seterusnya pula adalah berkenaan dengan jumlah patah perkataan. Yang ini adalah jumlah patah perkataan bagi disertasi ataupun tesis atau kertas projek bagi setiap mod ni tadi. Di UPSI, okay, untuk Dr. Falsafah, jumlah patah perkataannya adalah 80,000 hingga 100,000. Doktor Pendidikan 50,000 hingga 60,000. Sarjana Penyelidikan 35 hingga 60,000. Mixed mode 20 hingga 40 dan juga mod C kerja khusus yang tadi adalah 10 hingga 20. Ini adalah jumlah patah perkataan yang anda perlu capai dalam penulisan tadi untuk di-consider ataupun diterimalah sebelum anda submit tu. Dan ini pula adalah perkara-perkara yang anda perlu tahu tentang pembentangan cadangan penyelidikan. Semua pelajar yang mendaftar disertasi dan tesis wajib membuat pembentangan cadangan penyelidikan dan menghadiri pembentangan cadangan penyelidikan pelajar yang lain. Okey. Maksudnya untuk doktor falsafah dan sarjana pendidikan, doktor pendidikan serta sarjana campuran. Bagi mod C yang ini tidak perlu dilakukanlah. Ada hanya mod untuk sarjana, untuk mod A dan mod B sahaja. Okay. Untuk doktor falsafah dan sarjana penyelidikan, research mod ni tadi, sepenuh masa pembentangan cadangan penyelidikan mesti buat sebelum semester kedua berakhir. Bagi separuh masa pula, mesti buat sebelum semester tiga berakhir. Okay. Untuk doktor pendidikan pula, bagi sepenuh dan separuh masa, sebelum semester mendaftar tesis berakhir lah, semester 4. Dan untuk mixed mode bagi sarjana, sepenuh masa sebelum semester 3, separuh masa sebelum semester 4. So please aware dengan benda ni, jangan terlepas nanti maksudnya dah semester 4 atau semester 5 masih tak buat lagi defend proposal. Okey, seterusnya pembentangan dapatan kajian bagi mod penyelidikan. Pelajar yang mendaftar, okey, disertasi wajib membuat pembentangan dapatan kajian sebelum menghantar notis dan disertasi tesis awal untuk pemeriksaan. Okey. Dia ada tiga peringkat. Okey, yang pertama defend proposal, yang kedua pembentangan dapatan kajian, dan yang ketiga nanti baru viva. So untuk peringkat yang kedua ni, sekiranya tesis telah siap sebanyak 80%, so pelajar perlu membentangkan semua dapatan kajian. Which is ini adalah satu langkah yang baik, maksudnya untuk anda juga, sebelum anda menghadiri final viva itu, cukup at least kajian anda tu telah disemak sama ada is on track
ataupun tidak. Kadang-kadang you rasa you macam buat dah betul. Supervisor pun rasa macam mungkin tak perasan benda tu, but somehow bila buat pembentangan dapatan, there's something wrong ke apa, di situ anda masih ada lagi peluang untuk membetulkan sebelum di final viva tu lah. Itu adalah kepentingan untuk pembentangan dapatan kajian ni tadi. Okay. Dan seterusnya adalah peraturan kewangan universiti. Yuran semester perlu dijelaskan sebelum semester bermula. Pelajar perlu menuntut bayaran balik yuran jika pelajar menarik diri dalam tempoh 4 minggu dari tarikh semester bermula. Okay. Dan yuran akan dibawa ke semester hadapan bagi pelajar yang menangguh pengajian sebelum minggu ketujuh. So bagi yang mereka yang nak menangguh pengajian sebelum minggu ketujuh tu, yuran yang dah dibayar tu boleh dibawa ke semester hadapan. Okay. Macam kalau terlepas sampai minggu ke 8 tu, bayaran tu consider dekat-dekat kekal pada semester tu lah. Kalau awak nak tangguh juga, then you consider burn. Okay. Penilaian dan peperiksaan. Yang ni anda boleh lihat kat situ lah. Pelajar yang dibenarkan memiliki peperiksaan, macam saya dah cakap tadi, yang dah bayar yuran. Pelajar yang boleh mengulang kursus sekiranya mempunyai grade C+ untuk membaiki CGPA. Bagi pelajar yang gagal pula ataupun grade F, perlu mengulang kursus yang sama pada semester yang berikutnya. Ini syarat dia lah. Okay? Dan selebihnya saya rasa anda boleh lihat kat situ. Okay, ini adalah peringatan-peringatan penting lah. Peringatan penting. Sebab banyak yang dah berlaku sekarang ni berkenaan dengan laporan kemajuan penyelidikan siswazah LKPS. Okay. Anda semua kena sedar benda ni wajib dihantar pada setiap semester pengajian sebelum atau pada minggu ke-12 mengikut takwim akademik. Kegagalan menghantar LKPS 2 semester berturut-turut akan menyebabkan anda diberhentikan daripada pengajian. So please, setiap semester hantar LKPS ni. Dan seterusnya yang plagiat. Okey, bagi penerbitan tadi macam saya cakap, untuk master 1 artikel jurnal, PhD 2 artikel jurnal. Kita dah melantik licensed librarian, iaitu Encik apa? Rosman. Ada bukan yang dulu. Yang anda boleh hubungilah Encik Rosman, Encik Ros ni. Rosman, Encik Ros. So kita dah lantik dia sebagai licensed librarian untuk IPS berkenaan dengan artikel ni nanti. Dan yang ini insentif penerbitan yang saya sebut tadi. Okay, pelajar boleh menuntut insentif sehingga RM3,000 sepanjang pengajian. So kalau sekiranya anda menerbitkan artikel di Q1 atau Q2, insentif akan diberikan sebanyak RM1,000 per artikel. So dalam tempoh pengajian tu, kalau anda boleh terbitkan 3 artikel dalam tempoh pengajian itu, so anda boleh maksimum RM3,000 lah. Okay. Q3 dan Q4 500 per artikel dan Scopus 300 per artikel. So kalau awak nak terbitkan semua Scopus, nak claim maksimum 10 Scopus. Ini adalah usaha kami untuk menggalakkan anda semua untuk menerbitkan artikel yang berkualiti lah. Di samping itu, anda juga perlu tahu yang peruntukan bagi seminar, persidangan, penerbitan ada. Okay. Kadar sepanjang pengajian kedoktoran kita RM2,000, sarjana RM1,000. Okay. So perinciannya mestilah menjadi pembentang ataupun pempamer ataupun pengekspo tu lah untuk anda claim peruntukan ni tadi. Yang ini tuntut di fakulti, tapi still under IPS punya lah. Di setiap fakulti akan ada wakil-wakil untuk pengajian siswazah ni. Okay. Seterusnya.
Okey, format tesis dan disertasi. Seperti mana yang telah dimaklumkan oleh dekan tadi, segala info kami dah cuba letak di di website. Okey. So untuk mendapatkan format tesis disertasi ni pun anda boleh layari okey laman Sesawang IPS. Anda boleh kat tengok kat sini guideline dan juga format lah untuk macam mana tesis yang di UPSI ni terima. Dan rujukan reference je kita gunakan sebagai sistem APA, okey, reference. Okey, ini yang syarat-syarat penting lah, syarat-syarat bergraduan. Yang pertama, lulus semua kursus yang ditetapkan. Okey, bagi yang mengambil seperti kursus mixed mode ataupun mode C, kerja khusus, mesti mendapat PNJK 3.0, lulus tesis dan disertasi, memenuhi keperluan penerbitan bagi mode penyelidikan dan juga PhD, dan melengkapkan struktur pengajian. So ini adalah syarat. Anda buat semua ni, insyaAllah akan boleh bergraduan. Okey, pemberhentian pengajian. Ini bagi pelajar yang mendapat status diberhentikan atau gagal atas sebab-sebab seperti yang inilah, anda boleh lihat PNJK kurang daripada 2, lulus bersyarat 2 kali berturut-turut, mendapat status TM tidak memuaskan daripada penyelia 2 kali berturut-turut, melebihi tempoh maksimum pengajian, melanggar peraturan universiti, pelajar tidak menghantar pembetulan disertasi yang ditetapkan, pelajar antarabangsa pula tidak mempunyai pas pelajar 2 semester, dan pelajar antarabangsa tidak memenuhi syarat keperluan bahasa Inggeris. Dan selain daripada itu, okay, kami di IPS ada menyediakan bitara akses seperti yang telah dimaklumkan oleh dekan tadi. Dekat sini kita consider sebagai our support service lah. Sama ada daripada study skill consultation ke ataupun whatever that you want to ask, okay, kita ada bitara akses di di bangunan ni. Yang yang awal tadi dekan dah tunjuk kampus lama, di bawah tu kita ada bitara akses, dan insyaAllah akan ada staff yang akan berada di situ, dan anda boleh datang bila-bila masa pada waktu waktu pejabat untuk mendapatkan himat-himat ni tadilah. Dan seperti yang telah dimaklumkan, kita ada sokongan kewangan, okay. Macam biasiswa, kita ada 2 biasiswa seperti juga yang telah dibagi tahu tadi, bitara emas untuk PhD dan bitara perak untuk master. Emas tadi 3 siapa yang tanya tadi, 2 lokal, 1 international. Tapi yang untuk bitara perak yang untuk master tadi, kita tawarkan untuk 1 sahaja bagi pelajar lokal. Ya, dan kita ada tarikh yang bagi yang berminat, okey, anda boleh lihat kat situ, boleh scan QR code situ, tarikh tutup permohonan 28 April. So boleh cepat-cepat isi, jumpa supervisor, plan a good research, sebab sekiranya ramai permohonan, so anda kita akan buat meeting dan pilihlah bagi 2 pelajar tempatan, 1 pelajar antarabangsa dan 1 pelajar tempatan bagi mod sarjana yang betul-betul layak menerima beasiswa yang tadi. Selain daripada itu, jika ada masalah kewangan, kita ada bantuan zakat. Bagi yang bukan Islam juga, kita ada bantuan kewangan yang disediakan untuk pelajar, macam bantuan tabung kebajikan pelajar, derma tabung kebajikan pelajar. So sekiranya ada masalah, boleh hubungi saya dan unit saya lah, Cik Muiz, Cik Dayah, kami bertiga berkenaan dengan ini. Dan yang terakhir, ini antara fasiliti yang ada di IPS lah, kita ada. Kita di IPS, terutama kami di Student Affairs dan Alumni dan Publication ni, kita ada sediakan workshop. Okay. So please tengok
ada pelbagai workshop yang disediakan dan ia adalah percuma dan dia ditawarkan sepanjang tahun, tapi adalah tarikh-tarikhnya. So you kena daftar bagi siapa yang berminat dengan workshop tu. Kita ada student society room, Viva room, writing clinic, computer lab dan juga student lounge. Student lounge tu pusing macam kat bilik saya. Okey, itu saja. Sekiranya ada apa-apa masalah, boleh terus hubungi kami di unit hal ehwal pelajar. Dan untuk soalan-soalan yang ditanyakan di ruang komen tadi, nanti saya akan entertain, kami jugalah, kami semua akan entertain dan jawab bagi pihak IPS. Kalau nak bertanya secara live pun pun boleh. Okay, you just unmute and you can ask questions. Kompres. Tak komen. Oh tak boleh. Tak komen. Oh tak komen saja. Satu saja. Saya. Tak boleh. Ila saya suka nak tengok apa buku pelajaran dan sebagainya. Tapi tak dibenarkan dia. Okey. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan oleh kepada pengerusi. Okey, terima kasih Prof. Maria Dr. Tuan Abdul Malik atas perkongsian berkenaan dengan peraturan akademik. Dan seterusnya, agenda yang terakhir sebelum sesi Q&A, saya ingin menjemput Puan Rohana untuk berkongsikan berkenaan dengan e-aplikasi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Seperti siap maklum, saya Puan Rohana binti Ishak, ketua unit bagi unit penyediaan PPSI dan penjajahan. Okey, so kita teruskan dengan taklimat berkaitan dengan e-aplikasi. Okey, saya pasti saudara-saudari sekalian dah pernah masuk ke e-aplikasi UPSI, iaitu kita ada Unisys dan juga MyGuru lah. Saya pasti masa buat pendaftaran khusus hari tu dah buat dah, dah masuk dah Unisys student. So kalau ikutkan Unisys student ni, kita ada pendaftaran khusus, jadual kuliah, jadual dan keperiksaan, LKPS, yuran, surat pengesahan dengan pelbagai suratnya, kemas kini maklumat pelajar, pendaftaran, bingkai dan latihan. Itu apa yang akan berlaku pada Unisys lah. Nanti sekejap lagi saya akan tunjuk real punya portal tu. Okay, so untuk MyGuru dekat situ nanti tuan-tuan dan puan-puan kena masuk untuk lihat nota kuliah, forum dalam talian, tutorial, penyerahan tugas, e-portfolio, tinjauan penilaian dalam talian pun akan ada dekat situ. So nanti sekejap ni saya akan tunjuk jugalah. Okay, selain daripada e-aplikasi,
kita seperti dekan maklumkan tadi, laman sesawa IPS, kita dah cuba sehabis baik untuk beri info kepada pelajar tanpa perlu menghubungi kita. Okay, so dekat dalam tu ada macam-macam tapi akademik, ada yuran jadual kuliah, borang-borang IPS, garis panduan yang terkini, takwim, tarikh-tarikh pembentangan, viva dan latihan dan sebagainya. Dekat situ semua ada, cuma nak kena masuk dan explore sahaja. Okay, so selain itu, nanti kita akan tunjuk jugalah untuk laman sesawa IPS. Okay, untuk perkhidmatan sokongan, kita ada latihan-latihan yang kita jalankan lah, iaitu dari segi beginner berkaitan dengan literature review, how to write a good thesis dan sebagainya. Intermediate ada juga kursus-kursus yang kita tawarkan. Dan seterusnya untuk advance, kita ada journal writing and publication and surviving viva. Yang ni untuk pelajar-pelajar mahu pendidikan lah. Okay, so seterusnya ini adalah carta untuk memohon latihan. Nanti saya akan tunjuklah dalam portal yang sebenar. Okay, next. Okay, yang ini adalah berkaitan dengan hubungi kami. Jadinya setiap unit ada platform untuk tuan-tuan dan puan-puan dan saudari untuk hubungi kami. Ini ada nombornya, boleh snap ataupun nanti slide ni kita akan share. So jangan risau, kalau nak snap boleh snap sekaranglah untuk hubungi kami. Okay, so sebelum kita ke portal berkenaan, kita mana-mana yang tak masuk lagi Telegram boleh scan dulu dekat sini untuk ikuti kami punya Telegram lah. Okay. Biar lama sikit. Scan. Okay, siapa-siapa yang belum masuk boleh scan dulu supaya tak ketinggalan info-info yang kita nak berilah dari masa ke semasa, okay? Alright. So banyak social media yang cara untuk kami berkomunikasi dengan saudara-saudari sekalian. Okay, Facebook ada, Telegram ada, TikTok pun ada, Instagram. TikTok pun ada. Jadi sepatutnya tidak ada masalah lah untuk kita menghubungi antara satu sama lain. Betul. So boleh je hubungi kami dalam pelbagai kaedah. So just pilih je mana yang nak gunalah. Okay, so sekarang ni kita teruskan dengan berkaitan dengan portal Unisys dan juga My Guru. Okay, pertamanya tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari kena tahu macam mana nak cari page login UPSI tu. Okay, biasanya kalau saya akan type dekat Google login UPSI. Lepas tu nanti klik saja dekat sini. So dekat sini ada macam-macam portal yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat lah. So apa yang penting untuk pelajar adalah Unisys Student macam saya maklumkan tadi dan juga My Guru dekat sini. Okay, so kita pergi Unisys Student dulu. Okay, selepas tu akan nampak page ini. So lepas tu boleh login dengan nombor kad matrik. Ini saya pinjam nombor matrik pelajar yang sedang aktif lah. Sebab nak tunjuk yang real punya situation kan. Okay, sekejap ya. Okay, so. Okay. Ini adalah page yang tuan-tuan dan puan-puan akan nampak. Pertamanya yang Dr. Zul dan Dekan memang dah sebut sangat-sangat tadi. Kena alert dengan takwim akademik. So dekat sini. Okay, tak apa. Nanti saya tunjuk dalam. Okay, nampak dekat sini ada beberapa tab iaitu HEPA, Akademik, EMISIS, Finance, Miscellaneous dan IMS Link lah. IMS Link. Okay, so untuk HEPA, apa yang penting adalah berkaitan dengan medical. Okey, untuk medical, tuan-tuan dan puan-puan dikendaki untuk submit laporan kesihatan. Yang laporan kesihatan ni boleh didapati di kit yang unit kemasukan dah beri melalui email tu. So dekat dalam tu ada macam-macam form dan info. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan ambil yang medical form dan submit kepada IPS, masukkan dalam ni. Kenapa penting untuk tuan-tuan masukkan dan kemas kini perkara apa yang ada dalam portal ni?
untuk memudahkan kami pihak universiti membuat semakan. In case ada apa-apa berlaku, minta jauh, tapi kalau ada apa-apa berlaku, kita tahu dah, oh pelajar ni ada sejarah ini dan ini. So, sebab tu kita nak medical form tu ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada akademik. Okey, dekat sini adalah tab yang Tuan-Tuan dan Puan-Puan memang akan banyak sangat untuk buka dan explore lah. Okey, pertamanya berkaitan dengan student profile. Student profile ni berkaitan dengan student info. Boleh tekan dekat sini untuk edit info pelajar. Okey, so boleh kemas kini maklumat-maklumat yang penting lah untuk record sendiri juga pun sebenarnya. Okey, untuk relatif, kena add relatif. Dekat sini kenapa penting? In case macam saya cakap tadi, in case ada apa-apa berlaku, kami tak dapat hubungi tuan-tuan dan perempuan, kami tahu keluarga tuan-tuan dan perempuan. Dia bukan untuk ada apa-apa pun. Kami just nak memudahkan urusan. In case ada apa-apa, kami contohlah unit HEPA nak buat lawatan dan sebagainya. So senang kita ada address dan maklumat relatif dekat dalam ni. So minta kerjasama untuk belajar kemas kinilah maklumat ni ya. Okey, selain itu qualification, employment dan curriculum. Ini tak ada apalah, curriculum ni untuk pelajar UG. Okey. Seterusnya untuk confirmation letter. Confirmation letter ni sangat penting untuk semua pelajar sebab dekat sini pelajar nak tak nak akan apply untuk pengesahan status pelajar. Selain itu, pelajar mod penyelidikan yang ataupun mod kerja kursus dan sebagainya yang nak buat kajian nanti akan memerlukan surat pengesahan instrumen kajian. Dia macam-macam. Dekat dalam ni ada macam-macam jenis surat. Just explore dan decide mana yang surat mana yang nak guna. Okay, so just click dan apply. Macam tu je. Dia tak ada, sorry. Just click dan submit. Dia tak adalah complicated sangat. Just kena follow je dia punya instruction. Okay. So seterusnya dengan academic calendar. Yang ni nanti kita dekat website lah eh. Academic progress. Okay, yang ni adalah berkaitan dengan apa yang tuan-tuan dan puan-puan dah daftar lah pada setiap semester, kursus-kursus yang terlibat. Okay, so seterusnya examination result yang ni untuk review semula keputusan peperiksaan. Page ini akan digunakan oleh pelajar mod kerja kursus sahaja. Di mana kursus-kursus yang ada peperiksaan akhir sahaja yang boleh untuk membuat semakan semula. Yang untuk mod pendidikan, mod B hanya boleh untuk yang kursus ada final lah. Kalau kursus tak ada peperiksaan akhir, tak boleh buat review result. Okay. Okay, ini adalah screen untuk tuan-tuan dan puan-puan memohon tangguh ataupun berhenti. Okey. Kalau boleh, macam tu cakap tadi, kita amat-amat menggalakkan pelajar untuk COT. Kalau boleh, jangan menangguh pun. Tapi kalau dah tak sihat dan sebagainya, itu pelajar bolehlah buka tag ini untuk mohon tangguh. So dari di sini, tuan-tuan dan puan-puan kena maklum bahawa dia ada set-set dia, application status. Kena entry, apply, recommendation KJ, approve, reject KJ. Dia ada macam-macam status. So jadinya dekat sini, selepas tuan-tuan perempuan buat permohonan, jangan anggap fakulti akan uruskan macam tu je. Kalau one submit, kena juga check sama status permohonan tu dekat mana. So kalau kata tak bergerak, recommend KJ sahaja, so tuan-tuan apa kena contact fakulti, kena maklumkan pada fakulti. Kadang-kadang perkara ni, permohonan ni banyak, mungkin fakulti ada yang terlepas pandang. So nak tak nak kena bagi kerjasama juga dekat fakulti dan kami, maklumkan apa tahap mana, maklumkan kenapa tak bergerak dan sebagainya. Okay, so untuk withdraw ni, kiranya lah tuan-tuan dan puan-puan nak berhenti dah, tapi kita tak naklah kan dah masuk dah sebagainya, kita nak berhenti, mohonlah berhenti, jangan hilang begitu sahaja.
Sebab status ni penting sebenarnya. Kalau kita tahu tuan-tuan dan puan-puan di, apa, diberhentikan, dia tak cantik lah dekat status kat profile tu. Kalau tuan-tuan statusnya berhenti menarik diri, sedap lah kita baca status tuan-tuan dan puan-puan tu kan. So datang dengan baik, nak keluar pun dengan baik lah. Okay, seterusnya dengan research, untuk research. Okay, yang ni untuk purpose research supervisor. Okay, yang ni yang perlu apply in screen ini adalah pelajar mod B dan juga mod C. Pelajar mod B, bila tuan-tuan dan puan-puan berdaftar disertasi sahaja, tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan tuan-tuan dan puan-puan ada penyelir. Jangan buang masa. Once tuan-tuan dan puan-puan dah separuh ambil ambil kursus ataupun tuan-tuan dan puan mungkin dah cepat dah sekarang masuk-masuk je UPSM, memang dah ada proposal dan sebagainya. Once tuan-tuan dan puan daftar je disertasi, pastikan tuan-tuan dan puan ada penyelir. Kalau tidak, rugilah. Tak ada siapa yang nak nilai proposal tu dan sebagainya. Okey, begitu juga pelajar mod C. Pelajar mod C kebiasaannya selepas dia dah nak habis kursus, dia akan ambil subjek kertas projek lah. Pun kena pastikan once berdaftar kena ada penyelir. So yang ni sebenarnya skrin ni adalah skrin baru yang kami baru guna tahun ni. Masih lagi ada yang manual, tapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menggunakan sistem ni, macam saya maklumkan tadi, once apply silalah maklumkan kepada fakulti. Jangan bila dah apply diam sampai habis semester. Nanti rugilah masa. Rugi masa berdaftar tapi tak ada apa-apa progres. Okay. So dekat sini pula adalah untuk apa? Penyelir. Untuk maklumat penyelir. So dekat sini tahu dah siapa penyelir utama, siapa penyelir bersama. Okay. So yang ni untuk untuk pertukaran ad dengan apa, bukukan penyelir lah. Dekat sini pun boleh berlaku bersama. Kami juga masih menerima yang manual, tapi tuan-tuan dan puan-puan sekiranya menggunakan skrin ni, tolong maklumkan kepada fakulti. Okey, ataupun IPS. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan logbook. Okey, untuk logbook, tujuan logbook ni adalah pelajar dan tuan-tuan dan puan-puan bila nak berjumpa dengan penyelia, direkodkan. Maksudnya adalah progress dekat dalam tu, buat apa-apa, tapi ni tujuan dia untuk propose tarikh dengan supervisor dululah. Contoh tuan-tuan dan puan-puan nak propose tarikh bila-bila-bila dan penyelia pun dah setuju, nanti just key in dalam ni dulu. Key in dalam ni untuk supervisor alert lah akan ada perjumpaan dan sebagainya. Okay, so logbook ni penting lah untuk record tuan-tuan dan puan-puan punya progress sebenarnya selain RKPS. Okay, untuk supervision evaluation, yang ni tuan-tuan dan puan-puan selagi tak isi SE, kami panggil ni SE, tak boleh isi RKPS. So pada pertengahan semester nanti, sistem ni memang dah buka dah daripada awal semester sampai minggu ke-12, tapi biasanya pelajar dia ada progress dan dia akan buat penilaian ni dan isi RKPS pada minggu ke-7 dan ke atas kebiasaannya. Sebab kalau isi awal-awal ni tak ada progress apa lagi lah kan, terutamanya pelajar mod A lah. So tak ada apa-apa progress lagi, macam mana nak ni kan. So nak isi RKPS, jadinya selepas minggu ke-7 dan ke atas boleh isi. Tapi dari semasa ke semasa boleh je nak isi maklumat lah dekat supervision evaluation ni. Okay, so manakala untuk LKPS, yang ni tuan-tuan dan puan-puan contoh macam ni akan nampak dekat sini, semester 2 sesi 23-24 ni masih entry. Jadinya masa isi LKPS ini penting untuk pelajar mod penyelidikan. Untuk mod B dengan mod C pun kena isi sekiranya berdaftar disertasi dan tas projek. Untuk mod A, untuk mod penyelidikan ni penting sebab apa? Sebab grade tuan-tuan dan perempuan ni akan ditentukan melalui pengisian LKPS-nya. Memandangkan tak ada kursus bertulis dan sebagainya, grade kami nak bagi ni adalah melalui AKPS. AKPS ni dia boleh, penyelia boleh beri sedang maju ataupun tidak memuaskan. Kalau dapat sedang maju, okey. Pertama kali dapat tidak memuaskan, kita akan bagi amaran lah. Kali kedua,
kita akan berhentikan. So pelajar-pelajar MOOC punya dia kan kena berhati-hati masa isi ini, pastikan dah submit. Okay, status dia submit, bukan entry. Okay, so bila dah submit, kena contact penyelia juga untuk approve. Sebab penyelia ni dia bukan nak apa, dia bukan menilai, memenyelia seorang. Dia ada berapa orang. Selain itu dia juga ada pelajar degree, pelajar diploma dan sebagainya. Okay, so kena remind penyelia masing-masing. Okay, pastikan sehingga status dia approve. So ini adalah research tracking. Yang ni akan menunjukkan kalau tuan-tuan dan puan-puan dah contohnya attending proposal presentation. Okey, pelajar mod penyelidikan perlu hadir sekurang-kurangnya satu proposal defense sebelum boleh defend. Okey. So macam ni kita boleh tengok student ni dia dah attend proposal presentation dan Saturday yes lah. Okey. So defend pun dia dah buat. Okay, so next step dia adalah findings. Kalau tengok ni findings masih no lah. Finding masih no, notice pun masih no, viva pun masih no. Okay, so maklumat ni tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dari semasa ke semasa. Contohnya dah datang defend proposal orang lain tapi selepas sebulan datang tak ada siapa-siapa pun nak update dekat sini. So kena contact fakulti. Kena contact fakulti, maklumkan hari tu saya datang ini kenapa dekat portal saya tak nampak lagi. Okey, itu juga dengan defend proposal sendiri. Contoh dah, sebagai contoh dah buat dah 2-3 minggu tapi masih tak ada maklumat ni, kena contact fakulti. Okey, sebab diorang nak tanya, diorang kena masukkan dalam sistem, fakulti akan masukkan dalam sistem baru appear dekat tuan-tuan dan puan-puan punya screen lah. Okey, ini yang training tadi. Okay, ini adalah screen training. So macam saya maklum tadi, kita ada tiga step untuk training. Beginner, intermediate dan juga advanced. So kalau tuan-tuan dan puan-puan nak apply, boleh tekan application lah dekat sini. Tarikh-tarikh yang ada dan sebagainya. Ataupun kalau nak tengok plan dia ada dekat sini. Tekan je. Lepas tu boleh apply. So ni screen ni sebenarnya yang dalam ni kena explore je tuan-tuan dan puan-puan. Dia senang je. Okey, untuk eMySis. eMySis ni pentingnya untuk tengok program structure. Okey, bila klik je program structure akan nampak dekat sini. Kursus apa yang kena ambil lah. So kursus apa yang kena ambil dia akan senarai. Kalau macam ni sebab saya ambil contoh PhD. Bila PhD dia memang tak ada kursus yang spesifik. So cuma just nampak GRU, tengok macam student dia dah ambil GRU. GRU ni sebenarnya kita galakkan ambil pada semester 1 supaya tak lupa. So tuan-tuan dan puan-puan, semester ni sebaik-baiknya tuan-tuan dan puan-puan dah daftar GRU supaya tak lupa. Selain GRU ada juga QRU untuk fakulti masing-masing lah, as long as dia research method punya kursus. Okey, selain tu kalau untuk ni apa yang pelajar dah ambil dia akan tercatat dekat sini lah. Tapi untuk program-program MOOC, MOOC dia akan ada senarai kursus dalam tu. Senarai kursus penuh, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan tengok masa pendaftaran kursus hari tu, follow lah, ikutlah apa yang dah apa-apa yang telah distrukturkan supaya tak timbul masalah pada masa hadapan lah untuk bergaduh nanti. Contohnya pelajar-pelajar MOOC kebiasaannya dia akan nampak major, elective ataupun pendidikan. So dalam kursus-kursus tu, komponen tu ambil apa yang sepatutnya. Contoh kalau major kena ambil 12 yang dalam skop major tu, ambil yang dalam skop major sahaja. Jangan ambil elective ke pendidikan ke. Dia memanglah boleh ambil, dia macam bukanlah satu kesalahan pun, tapi dia akan memberi kesan masa tuan-tuan dan puan-puan nak bergraduate nanti. So saya nasihatkan untuk ambil apa yang dah disusun oleh fakulti lah. Okay. So nanti boleh explore masing-masing punya, terutama untuk MOOC B dengan MOOC C. Okay, seterusnya untuk course registration, ini saya pasti tuan-tuan dan puan-puan dah buat lah untuk semester 1 hari tu. Okay, untuk semester 1 hari tu kita dah ajar dan sebagainya. Untuk semester hadapan kena alert dengan tahun akademik. Kena tahu bila nak daftar kursus dan sebagainya. Nanti kita share dekat
website, mana takdirnya. Okey, alamak tak keluar. Okey, kalau ikutkan exam schedule tak ada lagi lah. Nanti kita akan keluarkan soalan juga dengan kita punya notis. Okey, yang ni adalah exam result, keputusan peperiksaan. Okey, kalau ikutkan macam ni je lah, ada SM, grade SM dekat sini, nampak tak? Okey, so bila grade SM, maksudnya sedang maju. Okey, kalau dapat TM, KM, itu yang tak okey. So kena alert dengan keputusan peperiksaan dia. Okey, untuk finance pula, yang ni untuk tengok info finance information lah. Dia tak ada, ni sangat just untuk information apa yang dah bayar dan sebagainya. Ini payment in case dapat apa-apa refund daripada apa, daripada universiti dan sebagainya. Yang ni untuk zakat yang tadi kita cakap Wizas boleh mohon untuk bantuan tu, boleh mohon dekat sini. Okey, selain itu untuk miscellaneous, vehicle registration. Ini penting kan supaya tak kena saman. So pelajar-pelajar semua kena register, kena pastikan ada kereta yang berdaftar dan dapatkan stiker pelajar. Okey, so dekat sini lah. Okey. Okey, ini yang penting. Yang penting pelajar-pelajar semua, tuan-tuan dan puan kena take note yang macam sebut tadi, dia kan sebut dah kena alert dengan email siswa. Okey, email siswa dia akan ada dekat, terklik je mak email ni akan ada email dan password lah dekat sini. So cara nak buka email tu klik je sini. Yang email portal ni, klik je. So nanti kena masukkanlah email, alamat tadi ni, ya, alamat email p20siswa@upsi.my. Lepas tu masukkan password apa yang ada dekat sini. Itu je kena buka. Pentingnya nak kena buka email siswa ni sebab kita memang akan email pelajar melalui email siswa. Kita pelajar ni biasanya dia cakap tak buka, tapi bila kita berhenti kan dibuka. Ada punya email. Itu yang pelik tu, tapi itulah kena buka at least lah sebulan sekali kena buka email siswa supaya email siswa ni tak kena minggu. kalau nak jumpa supervisor tetap minggu. Okey, at least buka supaya email ni tak disekat. Once email ni disekat, tuan-tuan dan puan-puan terlupa pula Unisys punya password. Bila reset, dia akan masuk dekat email siswa ni. Dah satu masalah. Tak boleh nak buka langsung. Memang tuan-tuan dan puan, ICT akan bantulah, tapi dah tapi benda ni dia akan menyebabkan masalah lah kan, nak buat itu, nak buat ini. So kena pastikan buka email siswa. Okay, so jangan lupa password. Jangan letak password pelik-pelik. Okay. Letak password yang senang untuk diingatlah. Okay, so ini ini adalah basic punya info untuk apa? Untuk portal pelajar, kita panggil Unisys. Kena buka balik nanti hujung-hujung minggu ni, kalau ada masa explore je dalam ni. Okey, yang ni untuk sambil makan ketupat boleh tengok. Okey, saya buka juga untuk My Guru. Okey, untuk My Guru, seperti saya maklumkan tadi, maksudnya proses pembelajaran ni apa-apa persyarah akan upload nota kuliah dan sebagainya dekat dalam ni lah. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan mode pendidikan, tuan-tuan dan puan akan jarang buka ni, tapi kena buka supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh pastikan dah daftar khusus yang betul. Macam saya cakap tadi, contoh pelajar ni dia mod pendidikan PhD of course, so dia daftar thesis ni. So dia bila daftar thesis ni, pastikan setiap semester once dah daftar khusus, kena buka My Guru untuk pastikan wujud dekat sini, terpapar dekat sini. Kalau tuan-tuan perempuan mod B, mod C, lagi banyak khusus dekat sini. So kena pastikan, kena semak betul tak khusus yang diambil dan sebagainya. Itu tanggungjawab pelajar sendiri. Kalau salah daftar khusus ke, terdrop ke, terapa ke, itu memang salah pelajar sendirilah kalau apa-apa terjadi. So nak tak nak, pelajar kena pastikan
my guru betul, course masa daftar course registration pun betul. Itulah kebiasaannya untuk my guru ni. Nanti kalau ada yang mod B, mod C tu pensyarah akan bagi soalan dan sebagainya. Akan ada tab tu akan keluar. Just click, explore, tengok sebab dah nak sambung belajar kan. Tak boleh kata complicated sangat ni nak guna sistem dan sebagainya. Tak boleh sebab nak tak nak tuan-tuan perempuan kena adapt dengan teknologi yang kita dah create ni lah. Ni semua untuk memudahkan semua pihak. Okay. So habis untuk portal. Sekarang saya buka pula untuk halaman web. Okey. Macam ni juga kalau tak tahu mana nak cari laman web IPS, just Google type je IPS UPSI. So akan nampak ini. So okay, ni apa yang tuan-tuan akan nampak lah, page biasa waktu memohon, tuan-tuan dan puan klik sini kan. Okay, once dah jadi pelajar, ini ada juga info kami punya contact number. So jangan putus asa contact kami. Nombor tu mungkin tuan-tuan dan puan akan call, tak berangkat dan sebagainya sebab kami dekat counter pun kena layan, dekat hotline pun kena layan. So just klik kontak kami lah. Kalau paling susah pun email. Email lah paling ni. Kalau nak dapatkan respon yang paling segera adalah email. Kalau call tak angkat lah. Okay, so dekat sini kita, tuan-tuan dan perempuan boleh alert dengan ikon ni pun tak apa dulu. Okay, dia pertama berkaitan dengan Tafim Akademik. Okay, dekat sini tuan-tuan dan perempuan akan nampak Takwim Akademik yang sekarang, yang ni yang sekarang, yang masa depan pun tuan-tuan dan puan-puan dah boleh tengok. Maksudnya setahun ke depan pun tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. So daripada situ dah boleh rancang aku nak buat pada next semester. Okay, kalau macam ni contoh saya buat turun untuk semester ini. Bagi yang tak maklum lagi lah, okay. Yang tadi kami duk sebut week 1, week 2 berkena bayar yuran yang ansuran tu week 7. Inilah tarikh-tarikhnya. Week 7, week 2. Week 2 ni untuk apa? Ad kursus sampai week 2 je nanti. So 21 bulan 4, once tuan-tuan tak buat pendaftaran tu, kita boleh berhentikan tuan-tuan. So kena alert. Semester depan dah tak ada siapa nak ajar dah, tak ada siapa nak panggil datang ke apa ke, kena alert dengan takwim kita. So kalau minggu kedua ni, pastikan sebelum 21-24 kena add kursus. Dan saya yakin tuan-tuan perempuan yang sekarang ni dah add pun dah kursus. Okay, so nanti week ketujuh siapa-siapa yang buat ansuran, pastikan tuan-tuan perempuan buat bayaran lah. Kalau tak nanti waktu exam nanti saya tak gunakan masuk, saya tak gunakan untuk jawab soalan perpisahan. So kena pastikan tuan-tuan dan perempuan, terutamanya pelajar mod B dan C ada peperiksaan akhir, pastikan bayar yuran. Kalau tak, kita tak benarkan untuk ambil peperiksaan lah. So kira gagal lah untuk subjek tu. Okay? Okay, so ini week peperiksaan pula. Week kuliah ada 14, manakala peperiksaan tu dalam tempoh 2 minggu lah. Tapi biasanya seminggu dah settle dah peperiksaan. Okay, ini adalah tarikh-tarikh yang penting. Yang nak mohon tangguh tadi sebelum minggu ketujuh, kena hantar soft copy kertas projek. Bila sampai waktu ni nanti yang nak hantar soft copy kertas projek ke apa ke, tarikh ni semua ada. Sila patuhi tarikh ni sebab bila tuan-tuan dan puan-puan tak patuhi tarikh ni, tuan-tuan dan puan-puan akan push kami. Oh, saya dah email pagi tadi. Okay, dia biasanya ayat pelajar kami dah email lama, rupanya baru email pagi tadi. So jangan expect kita akan buat benda tu once tuan-tuan email kita terus buat. Tidak, sebab bila dah week 10 tu, dia sebelum week 10 tu dia akan datang sikit-sikit. Once datang week 10, semua orang dah hantar pada waktu tu, memang datanglah kita kena ambil masa. Okay, so ini tarikh akhir serahan kertas projek. Yang ni kebiasaannya pelajar kena rujuk dengan fakulti lah. Tapi tarikh yang ditetapkan oleh IPS adalah 30 bulan 6. Kertas projek, pelajar-pelajar mod C, semuanya berurusan dengan fakulti.
Bukan dengan kami. Dengan kami adalah MOBI dan juga MOB Pendidikan. Okey, sebab itu melibatkan Viva. Okey, ini adalah tarikh LKPS. Tarikh LKPS pun macam tu. Jangan lupa week 12. Okey, jangan jangan nanti cakap saya dah submit dah hari tu, tapi bila kita tengok dalam portal dia masih status dia masih entry. So pastikan tuan-tuan perempuan kena submit, pastikan submit. Kalau kata kalau kata risau IPS nanti apa tak nampak ke apa, screenshot simpan. Screenshot simpan yang menunjukkan benda tu dah submit. Supaya in case kalau ada berlaku apa-apa kita bila kita bekerja dengan sistem ni, kemungkinan sistem tu ada hang dan sebagainya, dia boleh berlaku benda tu. So bila dah submit, screenshot dan simpan, nanti in case kalau dapat TM contohnya, TM sebab tak hantar LKPS, tuan-tuan abang boleh beritahu kami hari tu dah screenshot, submit dah. Okay, so boleh maklumkan pada kami. Okey, yang ni adalah untuk tarikh akhir serahan tesis dan tesis awal. Yang ni pun penting untuk pelajar mod A. Mod pendidikan. Mod pendidikan ni bila kita kata 29 hari bulan 7, 2024 kena hantar tesis untuk tesis awal ni adalah tesis yang dihantar kepada IPS untuk diperiksa oleh pemeriksa. So ini adalah tarikh 29 hari bulan 7. Kena hantar sebelum 29 hari bulan 7. Ataupun pada 2017 tu hantar kepada fakulti. Jangan lebih daripada tu. Kalau lebih daripada tu, kami akan kenakan yuran pengajar untuk semester hadapan. So baik-baik semester ni contohnya 2019-2017 ni dah boleh dah nak hantar, tapi take me time. Cakap tak apalah, bolehlah hantar dekat fakulti 2008. Kalau 2008 kami akan kenakan yuran pada next semester. Okay. So pelajar-pelajar yang mana dah hantar disertasi dengan tesis untuk Viva, kita tak akan kenakan yuran untuk semester hadapannya. Yang tu kena tahu eh. Okey, yang ni berkaitan dengan takwim. So ni yang untuk takwim semester depan, semester hadapan pun boleh tengok lah eh. Okey, lepas tu. Share balik. Share. Oh. Tadi memang tak share. Oh, dia terkeluar. Balik. Listing. Alright. Share balik. Okay. Sekejap ya. Okay. Seterusnya berkaitan dengan kalender latihan dan selain dalam portal ada, dekat sini pun ada. So kalau ada apa-apa, ini ada step macam dekat dalam. Okey ni kejap eh, saya ulang balik sebab tadi tak nampak kan. Okey, tekan kepada kalender latihan, nanti akan keluar ini. So dekat sini akan nampaklah bila IPS akan menganjurkan latihan. So datang latihan pada mana-mana yang pelajar apa yang full time confirm sedang yang sedang bercuti, ikutilah latihan-latihan yang kami berikan ni dan secara percuma just datang dengar untuk tambah ilmu pengetahuan eh. Okey, so seterusnya garis panduan tesis. Okey, ini kebanyakannya untuk pelajar mod pendidikan lah, mod B dengan C. Okey, nanti klik kat sini garis panduan tesis, akan keluar ini. Dekat sini info-info semua ada dekat sini. Just baca dan pastikan mana yang terkena tuan-tuan dan perempuan lah, senang cerita. Dia nak tak nak dia kena explore benda ni supaya faham proses macam mana nak daripada mula belajar sampai nanti nak Viva. Dia kena ada review proposal, dia kena dapatkan kajian. Kat sini semua ada. Okey, kita juga ada template dan juga ada FAQ lah. Okey. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan just masuk dalam ni. Kalau kata nak ambil borang, tekan pada E borang. Okey, ini ada beberapa unit. So kalau pengkuliahan, ini borangnya. Kalau penyeliaan, ini borangnya. Borang penyeliaan ni kebanyakannya complicated sikit borang dia. Sebab nak tak nak, dia memang kena complicated sesuai dengan tahap pengajian tuan-tuan dan perempuan lah. Contoh saya tunjuk eh. Saya tunjuk penyerahan. Okey, penyerahan disertasi awal. Dia list dia macam ni. Okay, klik pada borang tu tengok. Dia ada list-list yang tuan-tuan kena buat satu-satu, kena pastikan semua benda ni cukup dan sebagainya. Nak tak nak memang kena hadapilah sebab dia
dia perlu dipenuhi sebab thesis dan disertasi ni dia kena kena semak. Kalau contoh mod A dia nak kena semak oleh pemeriksa luar. So kita kena pastikan dia betul-betul berkualiti dah sampai standard untuk dihantar. Okay, tu antara contoh lah. Kalau Sorry, keluar lagi. Okay, so kalau kata perpeksa anda so ini adalah laporan perpeksaan dan perbezaan dan complication dan pentadbiran dan kewangan lah kalau ada kehendak untuk untuk menggunakan borang-borang ni. Okey. So itu sahaja daripada saya berkaitan dengan sistem. Just explore untuk Unisys, explore untuk My Guru dan juga kena explore website FBI sebab apa-apa tuan-tuan dan puan-puan ada peratus untuk hubungi kami tu mungkin sedikit kalau tuan-tuan dan puan-puan mahir dengan apa yang kita dah sediakan lah, kemudahan kita sediakan. Lalu Unisys je pun dah boleh tengok apa yang ada dalam tu. Kat portal pun insyaAllah dah boleh dapat jawapan. Boleh juga chat dengan Prof. Gores kita. Prof. Gores kita ni ada macam-macam soalan dekat sini. Cuba chat dulu, explore dulu. In case kalau betul-betul masih tak faham, boleh contact kami semula. Okay. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Rohana Ishak atas perkongsian berkenaan dengan apa yang berada dekat kita punya website. Banyak informasi yang para pelajar boleh dapatkan dekat kita punya website tu, so explore lah untuk dapatkan maklumat. Okey, seterusnya agenda seterusnya mungkin ini agenda yang para pelajar tunggu-tunggukan. Kita nak teruskan agenda kita dengan sesi Q&A. So mari kita sama-sama menyelusuri satu persatu persoalan yang telah pun ditanya. Okey, kita mulakan dengan yang mana dulu? Start. Naikkan satu soalan. Okey. Ini space. Okey. Okey, daripada Encik Adli Hakimi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tanya, bagaimana untuk mendaftar? Bagaimana untuk mendaftar? Itu subjek ke atau mendaftar sebagai pelajar? So Encik Adli, kalau Encik Adli Hakimi baru nak mendaftar sebagai pelajar, Encik Adli Hakimi hanya perlu semak email dan nanti boleh ikut arahan yang selanjutnya lah. Yang paling mudah melalui kaedah pre-registration lah, iaitu anda perlu login kepada portal permohonan anda dan tekan pre-registration dan anda hanya perlu mengupload receipt pengajian saja. Dan jika bayaran anda telah dibuat 3 hari, so kita akan aktifkan secara atas talian. Itu saja, very simple. Kalau mendaftar khusus, macam Puan Rohana tadi explain lah, kena login kepada portal pelajar. Okey, dan juga pergi ke e-MySys dan juga supaya itu perlu mendaftar khusus lah mengikut struktur yang telah diberikan oleh pihak fakulti lah. Okey, terima kasih cepat atas jawapan ataupun kongsian kepada Encik Adli. Harap Encik Adli clear kat situ. Dan seterusnya soalan seterusnya. Salam nak tanya daripada Cik Syafira atau Puan Syafira. Salam nak tanya, saya tukar SEM dari bulan Mac ke Oktober. Saya perlu join sekarang.
Okey, ini maksudnya Cik Puan Syafira eh. Puan Syafira nak menangguh masukkan ke Oktober ya. So tak ada masalah, dekat pre-registration pun boleh buat. Okey, semasa anda tengok di offer letter anda tu, di bawah tu ada butang pre-registration. Tekan butang pre-registration dan anda perlu pilih defer. So bila anda defer, anda akan automatik akan ditangguh kepada bulan Oktober. Tapi nak join untuk intake untuk apa? Untuk orientasi ni tak ada masalah sebab maybe anda dah tahu lebih awal lah macam mana nak. Ada masalah tak, 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 Politeknik dan universiti awam dalam universiti dalam sukan catur dengan pegawai siapa yang saya boleh berjumpa sekiranya ada sukan open masuk sukit atau ke Johanan terbuka catur. Okey, untuk yang siapa tadi ni? Al-Nizma Safar. Okey. Di universiti kita ada kelab-kelab sukan. Okey. Macam kalau Al-Nizma ni sukan catur, nanti pergi tengok ke laman web untuk yang HEPA, unit HEPA, ada kelab sukan jatuh, hubungi presiden kelab tu. Tapi kalau susah nak hubungi ke apa, boleh hubungi saya jugalah. Saya boleh tolong sampaikan hasrat. Sebab kami memang memerlukan atlet-atlet ataupun yang ada pengalaman daripada universiti sebelum ni, pernah mewakili ke apa, untuk mewakili universiti kita juga. Seperti yang untuk masuk, kita akan berlangsung pada bulan ni untuk fasa satu, tapi catur tak ada untuk masuk. Tapi mungkin nanti tengok dekat Takwin, kalau sempat dah masuk, dah jadi student ni, mungkin sempat sekiranya layak untuk mewakili universiti, dialu-alukan lah. Sekiranya nanti tak dapat check dekat HEPA tu, kelab catur tu, boleh hubungi saya. Dan saya tolong-tolong. Adjust untuk hubungi kita masuk ni. Sebab kita ada juga atletik catur kena compete. Okey, terima kasih Dr. Zul. Okey, seterusnya kita sambung lagi soalan daripada Sunshop. Daripada Sunshop, boleh saya tahu untuk student yang jadi JRA, boleh ke apply beasiswa itu JRA? Jangan skip soalan ni. Untuk yang GRA tidak boleh sebab untuk Graduate Research Assistant punya scheme memang kita dah beri pengecualian yuran dan mendapat bayaran untuk setiap bulan. Jadi kita tak bolehlah double advantage ya. Sebab bila saudara jadi GRA secara tak langsung automatiknya yuran wave, tak perlu bayar yuran dan seterusnya setiap bulan akan dibayar gaji melalui grant tersebut. Okay, terima kasih Prof. Dekan kita untuk jawapan. Okay, sebelum tu nak kongsikan, nak maklumkan juga kepada pelajar viewers kita, kita telah pun sharekan link kehadiran untuk anda semua isilah untuk kehadiran. Okay, dekat YouTube dan juga Facebook kita dah sharekan kehadiran tersebut. Dan seterusnya kita teruskan dengan soalan yang ditanyakan kepada kita kepada Puan dan Tuan Rizman Shah Rusli. Tuan ke? Okay, nak tanya daftar subjek, ada tak cara lain untuk airdrop subjek selain pergi secara fizikal ke UPSI? Sebab sekarang saya berada di Sabah sehingga 20 bulan April. Saya rasa Encik Rizman Shah tadi bila saya kena soalan tadi, dia ada masalah untuk mendaftar subjek GRU untuk kaedah pendidikan saya rasa. So untuk, saya rasa maybe kelas dah full sebab dia tak ada dalam list. So yang tu nanti kuasa kena maybe nak boleh emailkan lah isu tersebut pada unit perbolehan eh. Nanti boleh reply eh, admin tolong reply kan dekat dia punya tu untuk pertanyaan dia. So boleh reply dekat, boleh reply, di-emailkan kepada unit perbolehan up.ips, kita akan bagi lepas sebentar lagi untuk bagi tahu apa yang subjek yang anda tak boleh nak daftar, nanti kita akan bantu untuk daftar. Tapi AdEntrop sebenarnya boleh dibuat secara online. Mungkin tidak perlu kehadiran secara fizikal. Okey,
Terima kasih Encik Fad dan juga Prof. Seterusnya kita sambung lagi soalan. Sorry, dia full kota tu. So, macam tadi lah email lah. Nanti kita emailkan. Kota full. So, macam mana tu kita selesaikan ya? Okey, daripada Encik Kamarul Arifin, Kamarul Zaman. Boleh saya tahu tarikh sebenar pendaftaran ditutup dari akhir? Okey, kalau untuk pendaftaran khusus eh, pendaftaran khusus tarikh pendaftaran untuk sebagai pelajar eh. Itulah. Untuk pendaftaran sebagai pelajar bagi pelajar mod campuran dan mod kerja khusus, anda boleh mendaftar hingga minggu kedua takrib akademik, iaitu pada minggu kedua takrib akademik adalah pada 20 hari bulan April 2024, dan juga kalau untuk mod pendidikan anda boleh mendaftar hingga 20 Mei 2024. So kalau untuk pendaftaran khusus pula sama juga macam pendaftaran untuk MOBIMOSI tadi, kami galakkan anda membuat pendaftaran khusus sebab ini untuk add eh, untuk add khusus anda boleh buat sehingga minggu kedua lah, minggu kedua takrib akademik, dan itu yang yang akhirlah, sebab nanti kalau jika anda lewat anda boleh juga mendaftar selepas minggu kedua, tapi anda akan kena ke denda lah. So kalau boleh kita tak nak anda kena ke denda lah. So kalau boleh selesaikan pendaftaran subjek anda sebelum minggu kedua berakhir. 21/4 iaitu tarikh akhirlah untuk minggu kedua. So kalau anda boleh daftar sebab minggu ketiga, nanti kan akan kena denda lah. Sebab minggu ketiga dan minggu empat adalah minggu untuk minggu khusus. Okey. Harap Encik menjawab soalan Encik Kamarul Arifin. Seterusnya sambung soalan di Facebook daripada Rushda Ashikin. Macam mana nak dapatkan email siswa dan nak log in MyGuru? Okey, tadi Puan Rohana pun dah sharekan cara-cara nak dapatkan email siswa tadi kan, dan nak log in MyGuru semua. Dan semuanya di kita punya portal pelajar. Boleh dapatkan di portal pelajar. Explore lah Puan Rushda Ashikin, boleh explore portal pelajar tu. Dan boleh dapatkan email siswa dan macam mana nak log in MyGuru. Okey, seterusnya. Daripada Nur Ain Puan atau Cik Nur Ain Zambi, kaedah pendidikan pendidikan yang ada dalam sistem GRU 5004 kami pernah mikir tersebut untuk mohon bantuan. Okey, untuk Puan ataupun Cik Nur Ain Zambi boleh emailkan kepada persoalan ini ataupun isu ini kepada unit, kepada IPS untuk kita follow up, unit pergolahan maaf saya, untuk kita follow up berkaitan dengan pertanyaan ataupun isu yang ditanyakan kepada daripada Puan Nur Ain Zambi. Nanti kita akan follow up kes ni dan akan maklumkan lah, dan reach out balik kepada Puan. Okey, emailkan soalan itu boleh kita. Seterusnya, soalan seterusnya, bagi penerbitan PhD boleh tak jurnal diterbitkan di IPT lain? Boleh, as long as journal tu adalah referee journal. Okey. Okey, seterusnya daripada saudara Muhammad Hakimi. Saya student master separuh masa. Saya ada soalan. Kelas yang wajib ambil untuk sem 1 diadakan pada hari Jumaat, yang mana hari tersebut saya bekerja. Bolehkah saya mohon kehadiran saya secara online? Buat masa sekarang, saya tidak pasti ya program apa yang Encik Hakimi ambil, tetapi buat untuk semester ni, okay, kebanyakan program menjalankan pembelajaran secara hybrid, di mana kuliah akan diadakan secara online, tetapi ada 3 kali perjumpaan yang diperlukan, dan tarikh-tarikh perjumpaan ini adalah berbeza mengikut program-program. Kalau macam program saya sendiri, program TESOL, kita akan berjumpa pada minggu ketiga, minggu ke-8 dan minggu ke-11. Jadi pada minggu-minggu tersebut, okey, Encik Hakimi perlu hadir secara face to face. Tetapi yang lainnya boleh secara online.
Okey, terima kasih Prof atas jawapan. So kita harap saudara Muhammad Hakimi maklumlah okey dengan jawapan yang dikongsi oleh Prof tadi. Okey, boleh berhubung dengan ketua jabatan program untuk mendapatkan penerangan lanjut. Okey, seterusnya, soalan seterusnya daripada Cornelia Anting. Okey, kalau tukar dari sepenuh masa ke PJJ, boleh ke? Maksudnya part time tu kan? Separuh masa. Separuh masa tu. Kalau separuh masa boleh, tak ada masalah. So boleh isi borang eh. Boleh isi borang di bagian e-form. Di website tu ada satu e-form yang anda boleh mengisi borang untuk menukar dan anda punya status manager daripada separuh masa, daripada sepenuh masa ke separuh masa, dan emailkan kepada unit pilihan. Nanti unit pilihan akan buat akan digunakan untuk membuat ini lah penukaran tersebut. Okay, soalan seterusnya. Salam, apakah proses memohon tukar mod secara manual atau dalam website? So, tadi saya rasa jawapan soalan ni pun telah dijawab oleh Jufat tadi secara bersama. Okay, boleh dapatkan borang penggunaan sebut di portal pelajar dan emailkan kepada unit. Cuma tambahannya, kalau pertukaran mod ni kalau contohnya anda sekarang berada di mod B ataupun mod C, kalau anda hendak bertukar pada mod A, apa yang anda perlu buat, anda perlu menyediakan satu kertas cadangan pendidikan lah, iaitu proposal untuk kami menilai, dan untuk tujuannya adalah untuk memberi anda satu penilaian yang bersesuaian lah dengan topik anda. So tapi kalau daripada mod A contohnya nak tukar kepada mod B, mesti tak perlulah proposal. Namun kami galakkan untuk pertukaran mod ni perlu dibuat secepat mungkin lah, sebab apa-apa pun contohnya anda mohon pada minggu kedua. Okay, minggu kedua anda mohon dan ada kemungkinan lulusan itu adalah hanya untuk semester hadapan. So sentiasa berhubungan dengan unit pilihan. Contohnya ada setengah pelajar yang saya risau, dia memohon bertukar kepada mod C. Tapi contoh nak mod C ke mod B, tapi mod C itu yang kelas mod C tidak tak datang. Itu yang kita tak nak. So maksudnya sebelum anda diluluskan bertukar mod tu, kalau boleh anda datang dulu untuk kelas anda yang mod C itu, nanti kalau dah diluluskan nanti barulah anda boleh pergi ke mobil. So saya takut nanti kalau dah nak masa proses pertukaran tak pergi kelas apa semua. So kalau boleh pergi kelas lah. Okey, sementara untuk lulusan. Okey, terima kasih Cik Fad. Saya lupa kes seterusnya daripada Puan Rosnaini Binti Osman. Okey, guru ni. Okey, maafkan saya juga master mod A. Perlu daftar kursus tetapi dalam sistem dah penuh. Terima kasih. Okey, untuk Puan Rosnaini, boleh emailkan permasalahan ataupun isu ini kepada unit pilihan. Okay, so nanti unit pilihan akan follow up lah isu pun sendiri semula. Okay, emailkan kepada unit pilihan. Seterusnya, soalan seterusnya daripada saudari Isyan Ardia. Kelas master separuh masa, mod coursework start 8.64 ke? Kelas kalau kelas ni saya rasa, kalau coursework separuh masa, rasanya anda dah join main guru kan, cuba tengok ada tak announcement daripada main guru, ataupun kat main guru pun anda boleh contact dengan penyelia. Dengan pensyarah. So boleh tanya terus kat pensyarah bila kelas yang akan jalankan. Sebab contoh 8.64 tu masuk hari Isnin kan, hari Isnin minggu depan. Contoh dia masuk 8.64 tu bermula daripada minggu pertama tu bermula 8.84. 8.84 tu di sini, tapi kalau kelas anda hari Jumaat, maksudnya bukan 8.84 lah. Tapi anda kena tanya balik kat fakulti bila kelas akan jalankan. Adakah kelas akan jalankan pada minggu tersebut? Ya, sama ada secara, biasanya akan buat secara online lah. So anda kena bertanya terus kepada pihak fakulti ataupun dengan cara yang mengajar subjek tersebut lah. Okay. Terima kasih cepat. Seterusnya, saya lagi tak soalan. Okay, daripada Afini Ashril, apa syarat untuk mohon insentif penerbitan duit? Okay, syaratnya banyak. Okay, jadi nanti kita kongsikan untuk Afini lihat. Okay, scan code dan lihat syarat-syarat tu. Tetapi sebab kalau misalnya scopus dan sebagainya, dia bukannya dapat terus. Okay, at the end of you punya pengajian, kita akan kumpulkan semua data tu dan kita akan award masa hari apresiasi. Okay, hari apresiasi, dan hari apresiasi ni selalunya adalah sehari sebelum convocation.
Jadi kita selalu adakan hari apresiasi untuk pelajar pasca siswaza dan di waktu itu dah pakai. Tapi untuk syarat-syarat itu memang ada banyak syarat-syaratnya. Jadi nanti kita share, you boleh scan. Cik, terima kasih Prof atas jawapan. Teruskan lagi soalan seterusnya daripada Puan ataupun Cik Izzian Amelia. Bayaran yuran boleh dibayar 3 kali ya? Ya. Bayaran boleh buat payment RM1,000 dulu boleh ya? Ya. Ya. Kedua-dua ya, ya. Kalau pelajar baru, Mak. Dia akan jadi RM1,460 sebab yuran dimasukkan kita RM460. Yuran orientasi. Maksudnya termasuk yuran orientasi ya. RM1,000 dan RM460 adalah orientasi. Daripada saudari Syuhada Nasuhah, bidara akses ni free ke berbayar? Free maksudnya. Tetapi ada macam, okay, terus pergi kepada yang apa yang kita buat adalah untuk memudahkan pelajar selain daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan akademik. Kalau workshop-workshop semua tu free, okay. Tetapi yang macam childcare tu sebenarnya kita menyediakan, kita buat compilation. So misalnya, sebab kita bayangkan kalau pelajar-pelajar yang tidak pernah berada di sekitar Tanjung Malim ni akan ada apa ni, senarai mana pusat pengasuhan dan sebagainya, nurseries, in order to help all of you. So bila you masuk ke portal tu, on childcare tu you boleh nampak, boleh klik tu childcare. Tetapi di Universiti Pendidikan Sultan Idris sendiri, kita ada National Children Development Research Center, dan situ kita ada taska untuk anak-anak daripada umur baby sampai ke umur 6 tahun, dan juga ada transit juga di situ. Jadi maksudnya kemudahan itu boleh di, tapi yang kemudahan seperti itu berbayar. Jadi kalau kita lihat di screen sekarang ni, apa yang IPS buat supaya kita dah screen through childcare and nurseries as well as kindergarten yang kita tahu yang mempunyai reputasi yang baik. Jadi saudara-saudari bolehlah memilih untuk menghantar anak-anak ke sekiranya perlu di sini. Jadi tidak perlulah macam tercari-cari information tu. Okey. Okey, terima kasih Prof atas jawapan. So, yang untuk yang tadi tu boleh dapatkan maklumat di website kita bahagian Bitar Access. Okey, dekat Bitar Access. Yang tadi tu okey, tadi. Alright, seterusnya daripada saudara Amirul Luqman nak tanya tentang pelajar yang sedang tunggu senat untuk pendaftaran Master Conditional Offer. Hari itu IPS bagi tahu yang pelajar ini akan daftar sedikit lewat. Adakah mereka dikira batch yang sama dengan intik March ini? Ya, mereka dikira batch yang sama, tetapi pendaftarannya adalah sedikit lewat kerana sanad. Okey, sanad sepatutnya pada 16 April. Tapi disebabkan oleh Hari Raya, sanad akan 23 April. Tapi IPS juga akan berusaha untuk mencari jalan. Sebab kalau ada 23 April tu, maksudnya pelajar yang mod kerja khusus akan tertinggal 2 kali kuliah. Okay? Jadi kita akan cuba, cuma kita tak pasti sebab keputusan apa ni, keputusan degree itu perlu disahkan di sanad sebelum di, sebelum dikeluarkan surat tamat pengajian. Okey, sabar sedikit, insyaallah Cik Amirul kita cuba berbincang dengan pihak Timbalan Net Transfer. Seterusnya, boleh dapatkan slide dengan tadi, boleh nanti kita akan share website dekat website kita. Okey, boleh dapatkan website ni. Okay, soalan seterusnya daripada Encik Zaki Mursyid. Saya tak dapat mendaftar kos RU 504 ni, dan apa perlu dibuat?
untuk khusus JRU 50204 ni, mohon bersabar. Jadi kita akan lihat kapasiti yang penuh tu, okey. Dan mungkin sama ada kita buat membuka kapasiti yang baru atau membuka kumpulan yang baru. Okey. Nanti Puan Sakinah akan uruskan. So apa-apa pun boleh emailkan dululah isu Encik Zaki, boleh emailkan isu ini kepada unit perkuliahan IPS. Kita akan ambil maklum berkenaan perkara ini. Okey. Soalan seterusnya. Daripada Encik Muhammad Nur Afif, kalau status apply kiranya kena tunggu ya medical. Oh. Okey, kalau medical tu maksudnya kalau apply anda telah berjaya lah memuat naik, so kiranya dah okey lah tu. So, sebab nanti yang akan proses ni adalah pusat cetan. So tak perlu risau lah kalau dah apply tu, maksudnya anda telah berjaya menghantar anda punya laporan cetan. Okey, terima kasih. Selanjutnya Puan Idawati Suliman, tajuk thesis dalam sistem IPS boleh ubah tajuk kan? Lepas tajuk thesis dalam sistem. Kalau dia buat A, dia kena email pada kami. Kalau dia buat C, dia boleh kontak kami. Mungkin kuat sikit. Untuk pelajar mau penyelidikan, boleh email kepada kami untuk pertukaran tajuk upp.ips@upsl.my. Boleh email kepada kami untuk pertukaran tajuk. Manakala untuk pelajar mod C, perlu email kepada fakulti masing-masing. Okay. Jawab soalan Puan. Seterusnya daripada Cik Syafiqah. Syafiqah, berapa peratus potongan yuran untuk alumni? 15% Cik Syafiqah. 15%. Yes, yes, yes. Daripada Cik ataupun Puan Indian Emilia, berapa lama untuk tahu permohonan bayaran secara ansuran diluluskan atau tidak? Okey. Puan Azian, kalau anda telah membuat bayaran secara ansuran, so nanti akan ada satu email lah. Anda dah isi kan, make sure masa nak mohon tu isilah Google Form telah di telah disediakan, dan selepas anda lulus nanti, jika anda pelajar baru, nanti pihak unit kemasukan akan dan make sure selepas anda dah lulus, nanti anda kena membuat pembayaran awal lah 1460, dan anda perlu mengisi satu lagi Google Form untuk anda memuat naik anda punya receipt, dan juga selepas anda dalam membuat naik receipt, jangan lupa buat pre-registration tersebut. Okay? Dah buat bayaran installment, dah upload kat Google Form, nanti buat pre-registration. So nanti lepas pre-registration tu, nanti kita akan hantar email, satu email kepada unit pasukan yang mengatakan bayaran pendahuluan telah berjaya diluluskan dan anda telah diaktifkan sebagai pelajar. So nanti kita soalan dia berapa lama dia nak tahu dia lulus ke tidak? Setiap tu kita ambil satu ke tiga hari masa. Betul, dia apa-apa pun bergantung pada anda punya bayaran lah, anda punya bayaran pendahuluan tu. Jika anda contoh anda buat bayaran pendahuluan 460 tu, anda nanti telah aktif lah nanti sebab bayaran tu clear. Biasa kita buat secara instantly lah, selepas biasanya contoh pagi ni anda menghantar untuk memohon, biasanya kalau anda memenuhi kriteria yang diperlukan, petang nanti dah boleh lulusan dan boleh membuat pembayaran di sini buat tenaga tersebut. Okey. Soalan seterusnya daripada Cik ataupun Puan Dorayu Zampi. IPS UPSI, kami faham kaedah pendidikan dalam online, tapi kami tak dapat mendaftar. Boleh bagi solution tak? Okey, tolong email ya. Untuk proses-proses kaedah penyelidikan, kalau ada apa-apa isu sebab kita berkait dengan capacity setiap group. Jadi boleh contact unit pembelian dan juga email kepada kami untuk kita selesaikan case by case lah. Terima kasih. Okay, masih menangis. Seterusnya daripada kita tak tahu ni cik ke puan ke tuan ke, tapi nama Facebook dia kembara hidup. Okay, apa beza main guru dengan university student? Itu main guru dengan main university student tu rasanya. Tadi Puan Rohana dah explain tadi, main guru tu untuk melihat apa ada apa-apa announcement kan yang kaitan dengan anda punya kelas. Main university student tu, portal pelajar tu melang semua lah. Dari segi dari pendaftaran kursus, exam, semua dekat situ. Okay, main guru tu lebih pada kelas lah, sekelas secara sekolah.
My Guru tu lebih kepada academic portal yang melibatkan pendaftaran, melibatkan kuliah, perjalanan kuliah dan sebagainya, announcement, kadang-kadang quiz, forum untuk semester tersebut. Tetapi kalau UNISIS tu adalah portal pelajar, maksudnya dari tarikh you mendaftar sehingga you bergraduate esok. Okay. Terima kasih Prof. Encik Fred. Okay, soalan seterusnya daripada Encik ataupun Encik ataupun Nur Farhan Hasbullah. Bagaimana nak dapatkan kad matrik ya? Perlu ambil DHT ataupun IPS? Okay, untuk kad matrik hari itu yang mana pendaftaran awal sebelum 20 Mac kita dah bagi. So untuk yang second batch ni nanti selepas raya nanti kita akan buat makluman bila anda boleh mengambil kad matrik. Okay, so pengumuman tu kita akan buat melalui Facebook, melalui dan juga melalui Telegram lah, Telegram pelajar tadi kan. So kita akan maklum bila anda boleh mengambil kad matrik. So nanti kad matrik nanti hanya perlu ambil di IPS saja. Okay, so Cik Fahan dan Puan Fahan jangan lupa untuk follow lah kita punya Facebook tu untuk dapatkan hebahan-hebahan terkini daripada IPS. Okay, seterusnya disambung lagi soalan kita daripada saudari ataupun saudara SZMC. Salam untuk pelajar PhD mengenai pendidikan, subjek kaedah pendidikan yang private PhD mana satu yang dipilih? Satu kaedah pendidikan, dua kaedah pendidikan pelajar. So untuk PhD mode A anda perlu ambil yang nombor 2 tu lah, kaedah pendidikan lanjutan ataupun GRU 70104. Ingat kod tu 70104, okey? 70104, 7 tu adalah untuk pelajar PhD. Okey, lagi satu apa? 50204. 50204 adalah untuk pelajar Masters Mode A. Okey, lagi satu 50104. 50104 adalah untuk pelajar Masters Mode campuran ataupun projek. So kod tu menunjukkan tahap untuk PhD 70104. Jangan silap grup ya. Jangan silap grup. Yang in process tu boleh tak tunjuk in process tu? Okey, okay, yang in process ya. Because status in process, maksud in process tu maksudnya anda telah mengupload receipt bayaran dan sekarang kami tengah tunggu sebab kami yang ni kami buat secara real time eh. Setiap jam kami semak kalau status anda balance anda kosong, kami terus aktifkan. So bila in process tu telah butuhkan pada complete, anda maksudnya anda telah berjaya mendaftar khusus dan anda boleh terus untuk membuat pendaftaran khusus anda lah. Okay. Seterusnya daripada Encik Azman, salam, nak tanya syarat untuk sebelum defend proposal. Pelajar belum hadir perbentangan proposal lain di fakulti. Saya nak tanya, boleh ke sebenarnya hadir ke fakulti lain bukan ke fakulti sendiri? Saya rasa sebaik, wassalam, tapi saya rasa sebaik-baiknya sebaik-baiknya di fakulti sendirilah. Sebab especially of course kita nak you menghadiri pembentangan proposal yang berkaitan dengan bidang, bukan yang berkaitan dengan bidang. So kalau misalnya ke fakulti lain tu, mungkin bidangnya tu tidak berkaitan. Itu saja. The reason why kita suruh you hadir, bukan sahaja untuk hadir, bukan sahaja syarat tu saja nak menyusahkan untuk hadir. Kita di IPS ni kita nak you menimba pengalaman, melihat bagaimana orang membentang proposal, apakah soalan-soalan yang diajukan, supaya bila kita pergi membentang proposal sendiri, kita akan lebih ada persediaan. Okay. Masih belum kata jawapan. Okay, seterusnya kita ke soalan seterusnya. Daripada Cik ataupun Anis Patricia Pri, my guru masih belum boleh access ke? Sebabnya saya tak cuba login dan guna metrik reaksi tapi status ini balik. Puan Anis Patricia tadi tak login dekat my UCI portal. Maksudnya yang portal pelajar. Sama eh dia punya password dia kalau anda dah tukarkan sebab untuk pertama kali anda perlu ada IC untuk portal pelajar, tapi kalau anda dah ubah so masuk gunakan password sama my student tu
yang sama juga pada main guru. Okey. Ini staff kita ni. Encik Abdul Muiz. Okey, Encik Abdul Muiz, bagaimana jika kelas diadakan pada petang Jumaat waktu pejabat untuk pelajar yang juga staff? Okey. Ini adalah budi bicara ketua PTJ Encik Muiz. Kalau macam saya dulu, ada staff saya yang belajar dan dan kebanyakan dia RD di sebelah petang, saya berilah pelepasan untuk menghadiri kuliah dengan syarat pada hari-hari lain tu staff tersebut akan extend masa bekerja dia untuk fulfill yang jam yang dia 2 jam je kan, sebab itu Jumaat sampai pukul 5 kelas tu 3 dan seterusnya. So kalau habis-habis pun 2 jam. So kalau dalam seminggu Encik Muiz, mungkin Encik Muiz kena extend sejam-sejam dalam seminggu. Itu semua budi bicara ketua PTJ. Tahniah kerana melanjutkan pelajaran. Staff dapat diskaun lebih sikit kan? Okay, soalan seterusnya daripada EDK. Okay, salam sejahtera, saya Elisha. Ingin bertanya, berapa lama proses untuk penukaran nuksi ke E? Okey, untuk pertukaran mode C ke mode A, kita akan bawa permohonan. Pertama, Elisa kena isi borang, dan borang tersebut dihantar. Saya, pejabat dekan akan sign dan seterusnya dibawa ke mesyuarat jawatan kuasa pengajar siswa Zah. Jadi jawatan kuasa pengajar siswa Zah ni sebulan sekali. Kalau misalnya your submission tu hampir dengan jawatan the next jawatan kuasa pengajar siswa Zah tu, so most likely you will get it very fast. Tetapi sekiranya Elisa hantar borang dan mesyuarat jawatan kuasa pengajar siswa Zah tu telah pun berlalu, so you have to wait for the next GPS. Yeah? Tapi more or less in a month time. Cuma kalau pelajar baru, kalau pelajar baru yang mod C ke mod A ni sebab dah daftar kan, kalau dah daftar tak apa, boleh je mohon. Cuma yang perlu ingat lah, macam saya kata tadi, mod A tu kena sertakan proposal. Okay. Cuma sementara nak tunggu lulusan tu, pergi dulu tau kelas mod C tu. Ha, jangan tak pergi terus, pergi kelas mod C dulu. Dan lulusan nanti baru buat perubahan lah. Okay. Okay. Salam. Maaf bertanya, boleh ke permohonan pinjaman PTPTN buat lagi untuk bulan ni? Sebabnya bila buka portal PTPTN sudah tamat tempoh untuk permohonan. Ada keseluruhan lain untuk buat pinjaman penyusuan? Kalau PTPTN ni sebenarnya, kalau dia lah, sebab kalau PTPTN di backup master, anda perlu buat sendiri dengan pihak PTPTN, right? So kalau dia sebab PTPTN ni kan dia memang atas PTPTN punya polisi lah, kalau dia memang buka tadi sebut. So saya rasa kalau anda nak buat pun kena hubung PTPTN terus. Boleh tak buat rayuan untuk apa? Permohonan semula PTPTN, okay? So boleh dapatkan permohonan dengan PTPTN. Okay, soalan susah. Cik Ain dan Tia. Mereka soalan ni. Tapi dalam masa yang sangat pergi kelahan dia kerja lain, adakah dibenar atau tidak boleh? Dalam syarat kita sebenarnya tak boleh sebab pelajar tidak boleh mempunyai dua status pada waktu yang sama. Okay, seterusnya Puan Syafar, Encik Syafar Soyuti. Salam, saya nak tanya berkenaan peperiksaan bagi mursi bila exam dijalankan secara fizikal atau online. Biasa exam dijalankan secara fizikal atau online. Okey, untuk peperiksaan moksi, fizikal atau online tu dia terpulang kepada ketetapan pesyarah lah. Disebabkan IUC kita membenarkan pelaksanaan pentaksiran akhir, dia bukan sekadar fizikal saja, pentaksiran akhir dia terlibatkan online, projek, dia ada assessment dan sebagainya, dia terpulang kepada pesyarah masing-masing. Kalau kata pensyarah, nanti waktu mula kelas, biasanya pensyarah akan paparkan performa khusus tu.
So dia akan maklumkan kursus ni, exam ni nanti online atau sebagainya. In case kalau pesara tak maklumkan, boleh tanya dengan pesara. Yang ni exam ni nanti physical, face to face ke ataupun online ke ataupun assessment ke, masa dalam tu boleh tanya. Cumanya saya nak ingatkan kalau kata perpisahan akhir adalah secara face to face, sila pastikan tuan-tuan puan melihat jadual perpisahan nantilah, pastikan berada di tempat yang betul. Jangan terlepas tarikh dan sebagainya. Okey. So nanti tu nanti tunggu minggu ke 12 kita akan lemahkan jadual. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Puan Ana di depan. Seterusnya daripada Morris. Okey. Untuk subjek GRS 6304 sejarah, jadual kuliah ada tertera pada Jumaat selama 4 jam tetapi tiada tarikh. Adakah setiap minggu atau bagaimana subjek ini hanya 4 jam per minggu sahaja? Setiap minggu saja. Maksudnya kalau tak ada tarikh itu, kalau ada tarikh Khamis kan, setiap minggu lah. So kita tengok boleh takwim tu kan, bila apa minggu kuliah tu. Okay, daripada Cik Tuan Ijen Emilia, saya nak bertanya jika terdapat jika tidak dapat attend kelas kuliah pada 2 minggu pertama disebabkan belum selesai proses pendaftaran, tidak memberi kesan kepada jam kredit ke? Jam kredit tu dia tak ada kesan. Cumanya pensyarah kena maklum, pensyarah ni dia akan menilai pelajar dari attendance. So pelajar nak tak nak kena pastikan kehadiran 80%. Cumanya jika tempoh 2 minggu dia tak masuk kelas, minta ihsan pesyarah lah maklumkan pada pesyarah, saya ada masalah ini, sebab tu saya tak masuk kelas pada awal tu. So itu perbincangan puan atau cik dengan pesyarah sebenarnya. Atas budi bicara pesyarah jugalah sebenarnya. Dan saya tolong cik, Puan Ezian, saya dah tengok ni dekat status pre-registration awak. Puan Ezian, maybe kena, sebab Puan Ezian saya nampak sini, Puan Ezian buat permohonan untuk bayaran ansuran, cuma jumlah tu adalah tidak tepat lah . So nanti ni balik, sebab Puan saya nak make sure Puan Ezian untuk ansuran tu memohon secara betul lah, maksudnya memohon secara yang link yang terbaru. Nanti minta ke admin lah, letakkan link untuk installment tu. So nanti dekat, sebab dekat installment tu kita akan bagi tahu berapa jumlah. Sebab saya tengok sekarang ni Puan Ezian punya jumlah tu tidak sama seperti yang kita bagi tahu lah, 1460. So nanti boleh nanti betulkan balik jumlah tu, dan nanti kita akan, once payment dah clear, kita akan terus aktifkan dan sekali belajar. So saya nak berada Encik Azmin Abdul Kadir, untuk kelas sejarah pendidikan Islam, kelas dijalankan pada Jumaat dan Sabtu, ada tak kemudahan penginapan dengan rate student yang disediakan oleh PSI? Okay, boleh buat masa sekarang. Okay, kita tidak ada penginapan yang khusus. UPSI tidak ada menyediakan penginapan yang khusus untuk pelajar pasca siswasa. Tetapi kalau lihat di Bintara Access itu, kita ada juga menyenaraikan tempat-tempat yang boleh pelajar untuk untuk penginapan every weekend. Sebab dah biasa ya, memang ramai pelajar-pelajar kita yang datang during the weekends dan sebagainya, mereka akan menginap. In fact, kalau di kampus Sultan Abdul Jalil sini, di belakang Taman Universiti juga ada beberapa penginapan yang disediakan yang boleh dibayar dengan harga yang berpatutan lah. It's not expensive. Sebab kalau pendidikan Islam, maksudnya di kampus lama. Okay? So, kalau di kampus lama, di kampus Sultan Abdul Jalil, di belakang tu di Taman Universiti, kita ada hotel apa? Universiti, I think. Taman Universiti. Taman Universiti. Hotel Taman U. Hotel Taman U, ada Sri Malik. Bilik ni dalam semalam RM80 ataupun RM50 pun boleh dapat sebenarnya. Alright, seterusnya. Terima kasih Prof atas jawapan. Seterusnya, soalan seterusnya. Assalamualaikum. Saya nak tanya untuk belajar SMP, akan ada taklimat khas? Tidak ada. Inilah taklimatnya. Sebab ini bukan mainstream untuk belajar SMP. Kebanyakan pelajar SMP masuk pada bulan Oktober nanti. Jadi kalau misalnya pada bulan Oktober nanti
bila ramai pelajar HRP yang masuk, puan bolehlah apa ni mengikuti juga kalimat yang kami adakan untuk pelajar HRP. Saya rasa untuk kemasukan kali ini ada seorang saja ya. Yang tangguh dengan yang tangguh je. Yang tangguh HRP. Ha. Okay, seterusnya daripada Encik Norman Abdul Rahman. Saya dakwah pembukaan student PhD kat UPSI. Nak tanya bilangan subjek untuk set satu berapa subjek ya, sebab kami baru register satu subjek iaitu JRU. Memang hanya satu subjek sahaja. Kena lagi satu yang kena register every semester adalah thesis. Thesis juga perlu register Encik Norman. So sekarang ni Encik Norman dan Isri okay, kena register untuk thesis juga. Apa kod dia? Bergantung pada fakulti dan juga program ya. Boleh tengok dekat program structure yang dekat dalam Unisys tadi yang saya tunjuk. Tengok dekat structure tu nanti akan tahu khusus apa yang nak kenal. Soalnya daripada Puan Lian Siang daripada KP yang macam Cik Lian macam mana nak apply untuk 15% untuk alumni. Terima kasih. Okey, untuk yang Encik Lian Junziang, untuk apply untuk alumni ni tak perlu apply, nanti kita akan automatik. Kami akan automatik tahu anda sebagai alumni, nanti 15% tu sebab yuran semester 1 anda dah bayar kan. So nanti akan ada pemulangan 15% melalui bank account. So nanti boleh update bank account dekat Suri Info nanti. So nanti pihak dari akan buat bayaran balik kepada anda 15%. Tetapi untuk SEM 2 dan ke atas sehingga SEM minimum anda, anda akan ditolak, yuran pengajian anda akan ditolak secara automatik 15%. Okay. So tak perlu nak mohon, memang nanti kita akan auto detect lah yang mana yang menaik. Jangan risau, kita akan detect alumni, kita akan detect. Okay, seterusnya daripada Puan Nur Kristina Abdul Razak. Saya nak tanya untuk PhD MUI, penyelidikan bukan pendidikan, kursus yang perlu didaftarkan kod JRU atau JRS? JRU. Sepatutnya JRU 70104. JRS tu adalah milik fakulti, tak pasti fakulti mana, tapi FSK kalau tak silap saya. Jadi pelajar-pelajar FSK yang akan mendaftar. So regardless whether you are pendidikan ke or non pendidikan, kalau program masing-masing tidak ada khusus yang khusus, maksudnya kena daftar for JRU. Soalan seterusnya daripada Puan ataupun Cik Nur Azwana. Email siswa dan student program structure masih tiada dalam portal Unisys. Ambil masa berapa lama ia terproses sebab belum yang subject. Memang kan ada untuk email Unisys, saya dimaklumkan memang akan ambil masa sikit untuk pelajar nampak. Cumanya saya curious juga lah, Puan sebenarnya dah aktif ke belum? Sebenarnya dah aktif di UPSI atau belum? Nanti boleh tak bagi, boleh tak Encik Fad tolong semak? Kalau Puan Azmar sebab saya nampak dia dalam portal eh. Maksudnya sebab belum add subject, maksudnya dah register ni, cuma belum add subject eh. Minta progress structure tu tengok di ruang yang betul lah eh. Maksudnya di portal tadi, cuma Puan Azwana ni kalau boleh nanti boleh bagi nombor metrik atau bagi nombor metrik eh, untuk saya semak sama ada status anda dah diaktifkan atau tidak. Tapi maksudnya kalau dia dah boleh access portal tu dia diaktifkan, cuma progress structure tu takut nak melihat tu di mana. Tak, isu dia email siswa dan student program. Email tu. Email tu memang ambil masa sikit sebab saya maklumkan kalau dia lambat, kalau pelajar lambat lagi, dia memang lambat sikit, dia akan ambil masa sikit untuk dia ni lah, letak email. So boleh bagi kami nombor metrik dulu lah untuk sebabkan lagi. Terima kasih. Okey, seterusnya daripada Teacher Shah. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat saya pelajar PhD ingin daftar untuk JRU 2024. Tapi tidak boleh didaftarkan, dinyatakan no matching group option. Macam mana ni? Sama juga sekali saya maklumkan sebentar tadi untuk apa-apa masalah berkenaan khusus kaedah penyelidikan, boleh call dan juga email kami. So, kami kena tengok satu-satu dulu. Check satu-satu ya. Okay.
kasih Teacher Syah. Okey. Okey, pasal Puan Nur Azwana tadi, saya dah simak memang memang dah aktif, cuma dalam proses ni memang tak ada. So nanti nanti dia perkenalkan kat email lah untuk tindakan selanjutnya malam kami tengok memang tak ada. Okey. Sama lagi soalan seterusnya daripada Puan atau Encik Nur Atika Husamri. Salam, saya mohon pengeluaran JWSP untuk bayar rayuan set 1. Jadi bagaimana saya boleh dapatkan nombor akaun untuk JWSP buat pengkreditan terus ada si. Okay. Puan kena apply surat JWSP di UNISIS yang saya buat dekat tadi kan, ada confirmation letter dekat situ, pilih JWSP. Nanti unit pentadbiran IPS akan bantu puan selanjutnya lah. Buka je UNISIS tu ya. Terima kasih. Sekejap, Puan Atika belum aktif lagi sebagai pelajar sebab saya nampak di profil ni belum aktif. So kalau aktif, anda kena perlu bayar yuran dulu. Untuk IT sebab KDSP dia punya prosedur begitu, anda tak boleh masuknya direct sama satu tu KDSP. Anda perlu bayar dulu, paling kurang bayar RM1,460 melalui bayaran suran. So nanti once dah aktif nanti baru anda boleh mohon untuk surat pengesahan pelajar KDSP dan nanti KDSP akan buat bayaran secara reimbursement daripada anda lah. Kamu buat bayaran balik mana lah. Tapi kalau KDSP memang dia kena anda aktif untuk bayar pelajar, baru anda boleh memohon untuk bayaran pemulangan semula daripada KDSP. Okey, seterusnya daripada Encik Robert Sanchez. Okey, salam. Saya dah menghantar borang pertukaran dari Mod B ke C pada bulan Mac 2024 di bawah Fakulti MBK. Bolehkah saya mendaftar subjek saya dahulu walaupun Mod belum berubah di dalam sistem? Terima kasih. Ya, kena daftar dulu Mod B tu. Kena teruskan dulu perjuangan anda di Mod B. So nanti dah lulus nanti baru anda tukar structure minggu. So jangan tuturan, tengah mohon jangan buat tak tahu je, jangan daftar dulu apa yang pengajian anda sekarang. Sambung lagi soalan pada Puan Ijen Emilia. Saya baru nak tanya sebab saya sudah buat pembayaran sebanyak 1,000 tetapi terlupa untuk bayar yuran pendaftaran 460. Jadi macam mana ni? So tak apa, nanti pergi balik ke e-payment tu. So buat bayaran RM460, nanti sistem akan auto kira je balik berapa jumlah tu. Nanti buat balik pre-registration tu, puan nanti kami akan buat incomplete. So nanti puan isi baliklah dengan receipt. Kalau boleh gabung, kalau boleh upload je balik yang RM460. Nanti once dah clear payment RM1,460 tu kami akan auto. So jangan risau, bayar je tambahan RM460 tu. Okay. Okay. Lagi soalan daripada Puan Idawati Suliman untuk PhD Pendidikan Teknikal dan Vocational. Kaedah Pendidikan BGC 5124 betul ke tadi dengan nombor 27 untuk PhD? Untuk BGC 5 tu untuk Masters, Puan Idawati. Ha, so mesti mula dengan 7 untuk PhD. Ni Puan Kristina ni, dia kata dalam sistem dia tak ada GRU. Okay, Puan Sakina akan semak, Kristina. Okay, so daripada paparan kami nampak macam dah tiada soalan. Rasanya semua kami nak jawab. Apa-apa pun kepada pelajar, mungkin dah habis sesi induksi ni, tiba-tiba baru ada terlintas soalan, bolehlah hubungi kami IPS untuk bertanyakan soalan-soalan yang ingin anda tanyalah. Right, dan untuk makluman, sesi live streaming kita ni akan kami save lah, akan maksudnya boleh tengok balik di boleh YouTube. Tengok balik kat YouTube dan juga Facebook. Mungkin terlupa ke apa nak tengok balik, boleh, jangan risau, kita akan biarkan, akan savekan kat Facebook dan juga YouTube kita untuk anda rujuk semula untuk sesi dari sini. Jadi saya kira sebelum tu okay. Kepada pelajar yang telah mendaftar tetapi belum lagi mengambil tanda hati dan kenangan daripada IPS, okay, yeah. Boleh datang menuntut di kaunter IPS. Kita memberi bag, okay.
dengan logo IPS ni yang sangat berguna. Okey, letaklah laptop ke apa ni, laptop ke, buku ke, berat mana. Setakat ni daya tahan beg ni sangat bagus. Okey, ini macam wow shop. memang sangat bagus. Jadi ini memang kita sediakan untuk semua para pelajar. Jadi jangan tak datang tuntut. Dan juga okey, buku nota Universiti Pendidikan Sultan Idris warna merah lagi, so danger zone eh. bukan dia danger zone. Dan juga apa ni, merah ni tanda semangat, penuh semangat, supaya apa, semuanya dapatnya dapat JOT dan berjalan dengan lancar eh, perjalanan akademik saudara dan saudari sekalian. Okey. Okey, jangan lupa tuntut kepada pelajar yang belum lagi tuntut beg dan juga buku not menanti anda. Okey, alright. Seterusnya ada daripada kalangan bawah ya, ataupun doktor nak sebut kata-kata ini apa-apa? Ada apa-apa? Selamat Hari Raya. Okay. Maaf saya batin dan silalah apa, tontoni video Selamat Hari Raya kat TikTok Selamat Hari Raya daripada Institut Pengajian Siswasa. Jangan lupa follow, like, subscribe di social media untuk dapatkan informasi-informasi terkini berkenaan dengan IPS. Alright, dan saya kira kita dah berakhir. So, saya sudahi sesi ini. Ini dah berakhir dulu. Okay. Saya akhiri sesi indaksi kita pada pagi ini dengan bila interview wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tak saya buka lagu depan dulu. Alamak, alamak, alamak. Pandang kiri sangkut lagi. Alamak, alamak. Selagi hayat dikandung